السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها الاخوه اعزكم الله كبدا بابا ابو ابو اخوان yang اخوات يوم رمضان لرحمتي على الله سبحانه وتعالى Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afia, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Nikmat diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Nikmat diberikan hidayah untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i yang merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Kita wajib bersyukur atas semua nikmat dan masih banyak nikmat-nikmat yang lain yang kita peroleh yang tidak akan bisa kita hitung. Semua yang kita rasakan ini adalah semua nikmat Allah wa taala. Apakah udara, makanan, minuman, rezeki atau apa saja. Allah berfirman, "Wa ma bikum min famin Allah." Apa saja nikmat yang kamu peroleh semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman dalam surah Ibrahim di ayat 34, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innal insana kafar." Seandainya kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan dapat menghitung nikmat-nikmat itu. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan manusia sangat kufur. Allah menyebutkan dengan isi mubalaghah bahwa manusia sangat zolim dan manusia sangat kufur. Makanya kita harus menghilangkan kezoliman dari diri kita dengan terus menuntut ilmu syar'i, mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Kemudian kita menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat dan kita harus memenuhi setiap orang yang mempunyai hak atas kita, kita harus penuhi hak itu. Dan kita harus banyak bersyukur atas semua nikmat. Dan nikmat yang paling besar adalah yaitu nikmat Islam dan Sunnah. Nikmat yang paling besar yaitu nikmat Islam dan Sunnah. Banyak orang Islam tapi tidak mengenal Sunnah. Islam tapi nggak mengenal Sunnah, sehingga mereka bingung dalam hidup ini. Maka kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas Islam dan Sunnah. Untuk mengetahui Sunnah-Sunnah itu kita wajib belajar, kita wajib mengaji, kita wajib nuntut ilmu. Kita wajib memahaminya dengan pemahaman yang benar. Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf Ikhwan Abidin A'azakumullah Bahwa Tonggak Islam ini Dibangun di atas dua Yang pertama Husnul Qasad Yang kedua Sihhatul Fahm Al-Imam Ibn Qayyim menjelaskan dalam kitabnya I'lamul Muwaqqa'in Dalam kitabnya I'lamul Muwaqqa'in Beliau menjelaskan bahwa tonggak Islam ini dibangun di atas dua. Yang pertama, husnul qasad. Yaitu niat kita harus lurus, niat kita harus benar, niat kita harus ikhlas karena Allah. Yang kedua, sihatul faham, pemahaman yang benar. Kita harus paham tentang Islam ini dengan pemahaman yang benar. Kalau tidak, dia akan sesat. Seperti yang kita lihat Kemudian yang harus juga kita pahami bahwa di dalam kehidupan ini ada dua fitnah yang besar. Yang pertama fitnah asy-syahawat. yang kedua fitnah syubuhat. Fitnah yang besar itu ada dua. Yang pertama fitnah asy-syahawat. yang kedua... Fitnah syubuhat, atau boleh juga dibalik, yang pertama fitnah syubuhat, yang kedua fitnah syahawat Yang kita akan bahas dalam kesempatan ini berkaitan dengan fitnah syahawat tentang masalah dunia yang banyak manusia tertipu dengan dunia ini, adapun yang kedua fitnah syahwat berkaitan dengan pemahaman, pemikiran, aliran, golongan, hizb, harokah dan yang lainnya. Ini fitnah yang kedua yaitu fitnah asyubuhat. Kita nggak bahas yang kedua, kita bahas yang pertama tentang dunia ini. Fitnah ini yang kedua tentang fitnah syubuhat. Dia nggak silau dengan dunia, yang kedua, fitnah syubhat ini orang nggak silau dengan dunia, tapi pemahamannya sesat. Dia berani hidup untuk susah, miskin, nggak punya apa-apa, tapi dia sesat. Sambil contoh dari sekian banyak contoh, khawarij, khawarij yang terkena fitnah di sini bukan syahwat bukan, yang terkena apa? Syubhat, syubhat yang ada di kepalanya bahwa orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir sampai mereka mengkafirkan para sahabat radhiyallahu anhu mengkafirkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sampai mereka memerangi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karena apa syubuhat. mereka hidupnya susah miskin mereka hafal Quran mereka sholat malam mereka puasa tapi syubhat di kepalanya itu Syubuhat di hatinya sehingga apa mereka sesat dari siratul mustaqim ini berbahaya Fitnah syubuhat merusak ilmu. Fitnah syubuhat merusak ilmu. Ilmunya rusak sudah. Pemahamannya rusak. Karena nggak mengikuti pemahaman para sahabat yang generasi yang terbaik dari umat ini. Adapun dunia merusak tujuan. Kalau dunia merusak tujuan. Kalau syubuhat ini merusak ilmu dan pemahaman. Rusak dia. Dan orang yang syubhat ini kena syubhat ini, mungkin ilmunya luas. Mungkin punya gelarnya banyak dia. Tapi kena syubhat, merusak ini. Rusak ilmunya, rusak pemahamannya. Tapi kalau ini tentang fitnah syahwat yang kita akan bahas ini, ini merusak tujuan. Terhalangi oleh tujuan hidupnya dia. Saya mau tanya kepada antum, Allah menciptakan kita ini untuk apa? Makan, minum, jalan-jalan, main-main. Untuk apa kita? Allah menciptakan kita untuk ibadah. Dengan ibadah itu Allah pasti kasih rezeki. Allah berfirman dalam Surah Ad-Dariyat, Surah 51, ayat 56 sampai ayat 58. Surah Ad-Dariyat, Surah 56, Surah 51. Ayat 56 sampai 58. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum mirizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha warrazzaqu dzul quwwatil matin." Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Aku enggak aku minta rezeki dari mereka," kata Allah. Dan aku enggak minta makan dari mereka. Sesungguhnya Allah itu Ar-Razzaq yang selalu dan terus menerus memberikan rezeki dhul quwwatil matin yang maha kokoh dan maha kuat Allah menyebutkan di ayat 56 dari ayat ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan ber, untuk beribadah kepada aku beribadah kepada Allah artinya mentauhidkan Allah tidak ada ibadah tanpa tauhid maksudnya liya'budun ay liwahiduni liyabudun artinya liwahidun agar mereka mentauhidkan aku jadi tidak ada ibadah tanpa tauhid ibadah ini harus tauhid maka agama Islam adalah agama tauhid agama Islam agama tauhid dan Allah SWT memerintahkan kepada para nabi dan para rasul alaihi wassalam semuanya untuk mendakwakan dakwah tauhid semuanya semua nabi, semua rasul. Enggak ada seorang nabi pun berdakwah untuk yang lain tidak. Semua nabi, semua rasul berdakwah agar manusia beribadah hanya kepada Allah dan mereka menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Makanya Allah berfirman dalam surah An-Nahl, surah yang ke-16, ayat 36. Allah berfirman, "Wa laqad فِي fi kulli ummatin rasulan an man hada Allah, man fasiru fil ardi Allah berfirman dalam surah An-Nahl surah 16 ayat 36. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul dakwanya aniyah budi kalian semuanya beribadah hanya kepada Allah. Artinya mentawaitkan Allah. Wajtani takut dan jauhkan takut. Takut artinya kulu ma'ubida min dunilla. Kulu ma'ubida min dunilla. Setiap apa-apa yang disembah selain Allah itu takut. Jadi rukun dalam dakwah itu dua. Rukun dalam dakwah itu dua. Yang pertama seorang dai wajib menegakkan tauhid kepada Allah. dakwahnya harus mulai dengan tauhid. Ani'budullah. dalam beribadah hanya kepada Allah SWT. Mentauhidkan Allah, mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah itu yang pertama. Jadi fa'budillah mukhlishan lahuddin. Yang kedua, wajtani bu Wajib menjauhkan semua yang disembah selain Allah. Jauhkan semua kesyirikan. Semua bentuk-bentuk kesyirikan wajib dijauhkan. Itu harus jauhkan. Ini dakwah. Dan kita wajib laksanakan itu. Dan kita harus jelaskan kepada umat ini kita hidup ini untuk ibadah kepada Allah bukan untuk main-main bukan untuk berfoya-foya bukan untuk jalan-jalan bukan berarti kalau jalan-jalan enggak boleh, boleh tapi dilihat tujuan hidup kita ini Allah ciptakan untuk ibadah makanya Allah menuntut kepada kita semuanya agar meluangkan seluruh waktu kita untuk ibadah kepada Allah maka dalam hadis kursi Allah berfirman, Ya bena Adam, Tafarragh li ibadati amla sadraka ghinan wa asudda faqra wa ilam tafal mala tu yadayka shughlan wa lam asudda faqra hadis ini ada di buku ini ada di buku dunia ada kata nabi saw. Allah telah berfirman wahai anak adam tafarragh li ibadati luangkan seluruh waktumu untuk ibadah kepada aku kata Allah amla sadraka ghinan Aku akan penuhi dadamu dengan kecukupan. Wa illa taf'al. Kalau engkau tidak lakukan juga tetap sibuk dengan dunia. Sibuk dengan dunia tidak sibuk dengan ibadah kepada Allah, malatuyadaika Aku akan terus menyibukkan kamu dengan berbagai kesibukan yang enggak bermanfaat. Sibuk dengan berbagai macam kesibukan. Walam asudda fakrak. dan aku enggak akan tutupi kefakiranmu. Anda pernah ini dari ayat Al Quran dan hadis ini bahwa dengan kita ibadah kepada Allah rezeki itu pasti datang kepada kita. Perhatikan dengan kita ibadah kepada Allah rezeki itu pasti datang. Tetap kita wajib ikhtiar, wajib cari nafkah, tetap wajib. Tapi rezeki itu pasti datang, pasti. Makanya Allah menyebutkan setelahnya di ayat 57-nya di surah Az-Zariyat tadi, "Ma uridu minhum rizqan wa ma uridu ayut'imun." Aku nggak minta rezeki dari kalian. Aku nggak minta makan. Inna Allah al matin. Sesungguhnya Allah itu yang maha pemberi rezeki. zul matin yang maha kokoh dan maha kuat. azakumullah. Ini harus kita yakini sebagai seorang yang beriman kepada Allah Taala. Ini masalah iman. Kita wajib mengimani bahwa kita hidup ini untuk beribadah kepada Allah dan Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Yang dimaksud dengan ibadah apa tadi? Yang dimaksud dengan ibadah apa? Tauhid. Mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Kalau betul dia ibadah, pasti dikasih rezeki sama Allah. Pasti. Saya ambil dua contoh dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, contohnya. Allah menyebutkan tentang Maryam. Maryam, ibunya Nabi Isa AS. Allah sebutkan dalam surah Ali Imran. Disebutkan kullama dakhala 'alaiha Zakariya al-mihraba wajada 'indaha rizqa qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab Setiap Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya karena Maryam dipelihara oleh Nabi Zakaria Zakaria waktu itu belum punya anak Ali salat wasalam sampai umur yang tua sekali Nabi Zakaria setiap Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya tempat ibadah Maryam wajada inda rizqa dapat rezeki qal ya maryamu anna laki hada wahai maryam dari mana rezeki qalat huwa min indillah dari Allah innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab Allah memberikan rezeki bagi siapa yang Allah kehendaki tanpa hisab. Dengan ibadah kepada Allah didatangkan rezeki Allah Taala. Antum harus yakin itu. Bahwa kita beriman kepada Allah, Allah menyuruh kita untuk ibadah. Kita ikhtiar, sekedarnya ikhtiar. Tapi rezeki pasti dikasih oleh Allah. Karena ketika anak itu berumur 120 hari dalam perut ibunya, Allah sudah tetapkan. Tetapkan apanya? rezekinya, tetapkan ajalnya, tetapkan bahagia dan celakanya dia sudah tetapkan ketika dia berumur 120 hari di perut ibunya dalam kandungan harus yakin itu dan wajib kita imani itu sebagai orang yang beriman wajib kita imani gitu. rezeki pasti dikasih oleh Allah kemudian juga yang lain setelah kejadian seperti ini nabi Zakaria melihat ini Allah memberikan kepada Maryam rezeki maka Allah insya Allah akan memberikan juga aku rezeki. Makanya Nabi Zakaria setelah melihat demikian terus berdoa kepada Allah. Zakaria Setelah kejadian itu Zakaria terus nggak putus asa berdoa kepada Allah sampai Allah mengabulkan doanya mendapatkan anak ia bernama Zakaria eh, bernama Yahya yang belum pernah ada sebelumnya rezeki dari Allah diberikan keturunan oleh oleh Allah Subhanahu Taala. Saya ambil contoh yang lain dalam Al-Quran tentang sholat. Allah menyuruh kita dan anak kita, keluarga kita untuk sholat. Bukan dengan sholat itu Allah butuh tidak? Perhatikan ya. Allah menyuruh kita untuk ibadah, bukan Allah butuh. Allah nggak butuh. Seandainya seluruh manusia ini beriman kepada Allah, semuanya beriman, tidak menambah sedikit pun dari kekuasaan Allah ta'ala Seandainya manusia semuanya dari yang pertama sampai yang terakhir, dari jin yang pertama sampai terakhir, semuanya kufur kepada Allah, nggak mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun juga. Allah tetap mulia, Allah tetap gagah, Allah tetap kaya. Ada orang menyembah Allah atau tidak? Mulia. Itu harus kita ingat itu. Dan Allah sebutkan dalam hadits kusi tentang masalah yang panjang dari sahabat Abu Dhar Dan dari kelima Muslim dan yang lainnya. Saya ambil contoh tentang sholat. Salat kebutuhan kita. Tapi Allah menyebutkan tentang salat dalam surah toha Surah yang ke-20 ayat 132. Allah berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqa nahnu wal Allah berfirman dalam surah Maryam surah 20 ayat 132. "Wa'mur ahlaka bis wastabir alaiha perintahkan keluarga kamu salat dan sabarlah la nasalu kami enggak minta rezeki pada kamu nah narzukuk kami akan berikan rezeki pada kamu wala dan akibat yang baik bagi orang takwa artinya Allah menyebutkan dengan kita salat dengan menegakkan salat diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala pasti Allah mengatakan nah kami akan berikan dan akibat yang baik bagi orang takwa Artinya kita wajib melaksanakan ibadah ini semuanya karena Allah. Dan kita sudah paham bahwa syarat ibadah itu berapa? Syarat ibadah berapa? Dua. Yang pertama, ikhlas. Yang kedua, itiba. Kita laksanakan ibadah itu dengan ikhlas semata-mata karena Allah. Yang kedua, yaitu kita mengikuti contoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebagai mukaddimah perlu saya sampaikan. Karena masalah kita beriman kepada Allah dan kondisi kita sebagai umat Islam ini dalam kondisi yang terpuruk dalam segala hal kita wajib sabar karena kita belum menegakkan ibadah kepada Allah Taala dengan sebenarnya kita belum menegakkan ibadah kalau menegakkan ibadah sebenarnya Allah akan berikan rezeki Allah akan mudahkan urusan bahkan Allah akan jadikan kita sebagai pemimpin di muka bumi ini tapi ibadah ini belum dilaksanakan dengan benar yang ada manusia ini sudah tertipu dengan dunia. Tertipu dengan dunia. Akhirnya karena sudah tertipu dengan dunia, ya Allah nggak berikan kekuasaan kepada kaum muslimin. Tertipu dengan dunia, sibuk dengan dunia. Itu yang kita lihat. Maka kita bahas tentang ini karena banyak orang tertipu dengan dunia, bukan hanya orang awam. Yang tertipu talabatul ilm. Penuntut ilmu tertipu. Para dai tertipu, Para ustadz, para kiai yang lainnya, termasuk juga para ulama, tertipu dengan dunia. Dunia ini betul-betul manis dan indah, luar biasa. Manis dan indah. Kata Nabi, Inna dunya hulwatun khadirah. Wa inna allaha mustakhlifukum fiha. Fayanduru kaifata amalun. Fattakud dunya wattakun nisaa fa inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa akhrajahu muslim kata nabi sesungguhnya dunia itu indah dan manis indah dan manis wa inna Allah mustakhlifukum fiha Allah jadikan kamu sebagai pengelola bumi ini bukan jadi budak pengelola bumi ini makmurkan bumi ini yang pokok pertama kali memakmurkan bumi dengan apa tadi dengan apa ibadah kepada Allah memakmurkan bumi ini dengan ibadah kepada Allah, bukan dengan yang lain, bukan. Kemudian kata Nabi SAW, Allah memberikan kamu untuk mengelola dunia ini. Wa inna Allah mustahlihukumnya. Bayang Allah akan lihat nanti bagaimana kalian beramal. Bukan Allah akan lihat kamu bagaimana kamu kaya atau tidak, kamu punya apa tidak? Allah akan lihat bagaimana kamu beramal di dalamnya di dunia ini. Dunia ini untuk kita beramal untuk akhirat, bukan untuk dunia. Kemudian Nabi ingatkan di sini. Hadisnya ada di buku ini ada. Fattaku dunia. Wattaku nisa. Hati-hati kamu kepada dunia. Hati-hati kepada dunia wanita. Hati-hati kepada dunia. Hati-hati kepada dunia. Fa inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa sesungguhnya awal fitnahnya Bani Israel dengan sebab wanita. Dan fitnah wanita fitnah yang luar biasa. Dua fitnah yang besar. Yang pertama fitnah harta, yang kedua fitnah wanita. Antum hati-hati. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Tirmidhi dan yang lainnya, "Inna Umatin fitnah wa ummati al-mal." Sesungguhnya bagi setiap umat ada fitnah dan fitnah umatku masalah harta. Harta, Kemudian juga Nabi bersabda tentang wanita dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim Nabi bersabda ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala rijali nisa muttafaqun 'alaih Tidak aku tinggalkan fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki melainkan wanita. Ini dua fitnah yang kita wajib hati-hati. Yang kita akan bahas di sini tentang fitnah syahwat. Fitnah dunia luar biasa ini. Merusak tujuan, yang orang mestinya tujuannya karena Allah, tujuannya akhirat, tujuannya sorga, tapi dijual semuanya untuk dunia. Nggak ada harganya lagi. Semuanya. Apa-apa tujuannya dunia sudah. Mestinya kita tujuan akhirat, bukan dunia. Semuanya dunia sekarang ini. Sibuk dengan dunia. Mestinya kita berpikir, bagaimana dengan kita melakukan amal soleh ini, bisa memasukkan kita ke dalam sorga. Itu yang paling penting. Kita ibadah kepada Allah, tujuannya surga. Makanya Nabi SAW memberikan iming-iming kepada para sahabat radhiyallahu anhu jema'in dengan apa? Dengan surga. enggak dunia. Nabi ditawarkan oleh malaikat, abang kau menjadi rasul dan menjadi raja. Kata malaikat Jibril, tawadhu ya Rasulullah. Tawadhu ya Rasulullah. Apa menjadi hamba dan nabi menjadi hamba sekaligus sebagai nabi. Dikawarkan menjadi raja, diberikan fasilitas nggak mau Nabi SAW. Yang dicari dunia, yang dicari akhirat bukan dunia, yang dicari itu akhirat bukan dunia, yang dicari itu sorga bukan dunia. Nah sekarang orang sudah sibuk dengan dunia, habis waktunya. Semuanya yang sudah kaya mestinya dia banyak melakukan ibadah kepada Allah Taala sudah sibuk dengan dunia. Yang miskin juga demikian sibuk dengan dunia. Mesti tambah di dekat dengan Allah. Kehidupan kita sudah dibagi oleh Allah Taala. Makanya yang harus kita bagaimana kita ini kaya kaya hati, bukan kaya harta. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, an nafs." Kaya itu bukan banyaknya harta, tapi kaya itu bagaimana hati kita kaya. Cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Ini yang kita akan bahas. Ya bidina, tentang dunia. Sebab ini udah banyak merusak tujuan kita. Bukan hanya orang awam tadi saya katakan. Hatta para da'i, para ustad. Sudah sibuk dengan dunia. Ingin kedudukan, ingin jabatan, ingin harta, ingin ini. Ini masuk bagian daripada syirik. Kalau semua keinginan untuk dunia, bagian daripada syirik. Maka dalam kitab Tauhid, dalam kitab Tauhid, dijelaskan oleh Syekh Muhammad SAW, satu bab setelah bab ria, setelah itu babnya bahwa mina syirki iradatul insan bi'amalihi ad dunya, termasuk syirik orang beramal itu untuk dunia, semua tujuan untuk dunia, bukan karena Allah lagi. Dia sholat bukan karena Allah, dia sedekah bukan karena Allah, dia dakwah bukan karena Allah, dia ngajar bukan karena Allah, semua dunia yang dicari oleh dia. Ini sebutkan minasyirk termasuk syirik. Orang beramal untuk dunia. Kita mesti beramal untuk akhirat. Dan Nabi, antum perhatikan, selalu kaitkan kaitkan dengan akhirat. Kaitkan dengan, enggak kaitkan dengan dunia. Dan dunia, antum perhatikan, tidak pernah dipuji oleh Allah Taala. Dunia, enggak pernah dipuji oleh Rasulullah SAW. Yang ada laknat. Yang melarikan manusia dari ingat Allah. Enggak pernah ada pujian tentang dunia. Dan dunia ini Allah menyebutkan dengan apa? Mata'ul gurur kehidupan yang menipu. Dan ternyata sudah banyak yang tertipu. Allah abadikan dalam Al-Quran supaya manusia nggak tertipu. Tapi banyak manusia tertipu. Kita jangan tertipu. Maka kita bahas ini supaya kita tambah yakin. Yakin kepada Allah Taala, Yakin kepada umul akhir. Yakin kepada sorga. Yakin bahwa apa yang kita laksanakan ibadah ini benar karena Allah. Kita berada di jalan yang lurus. Kita harus mentauhidkan Allah Ta'ala. Melaksanakan ibadah kepada Allah. Kita ikhtiar, usaha tetap wajib. Tapi sekedarnya. Jangan tertipu dengan dunia. Kita bahas. Kalau saya mau kasih mukadimah panjang ini. Nanti habis sudah. Ya. Kalau mau kasih mukadimah panjang ini. Tapi kita bahas bukunya. Kita nggak semua kita bahas. Karena panjang ini. Ya pembahasannya. Setiap bab perlu waktu satu jam setiap bab. Tapi saya ringkas saja ini. Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa dunia ini adalah kesenangan yang semu. Untuk melihat di bab yang pertama ada berapa ayat? Enggak semua ayatnya saya baca. Untuk melihat berapa ayat Al-Quran itu dan Allah menyebutkan هذه المرتفعة اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فترى مصفرا ثم يكون حطاما وفي الأخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ستبقون يا غيبية هن برمينا نورا perhiasan dan saling berbangga di antara kalian serta berlomba-lomba dalam kekayaan dan anak keturunan seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur dan di akhirat nanti ada adab yang keras dan ampunan dari Allah serta keredoannya dan kehidupan dunia tidak lain hanya kesenangan yang palsu kehidupan yang menipu. Allah menyebutkan dalam ayat ini bahwa kehidupan dunia, kehidupan bermain-main, bersendau gurau. Main-main, sendau gurau. Kemudian perhiasan. Berbangga-bangga, memperbanyak harta. Semua orang hidupnya memperbanyak harta. Kemudian anak-anak, ini maksudnya anak-anak yang melalaikan manusia dari mengingat Allah. Kalau soal banyak anak, dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Perhatikan itu. Soal banyak anak, Nabi menganjurkan. Tapi kejar-kejar pada dunia, Nabi melarang. Dan Nabi akan, Nabi menjelaskan umat Islam nanti akan seperti itu. Kejar-kejar masa dunia. Kalau untuk banyak anak, Nabi menganjurkan. Sampai Nabi bersabda, "Tazawwajul walud wal wadud, fa inni mukatsirum bikumul anbiya yaumul qiyamah." Adalah kalian menikahi wanita yang penyayang dan banyak anaknya karena aku akan berbangga dengan banyaknya umatku di hadapan para nabi nanti pada hari kiamat. Dalam ayat yang lain disebutkan, "Tazawwajul walud wal wadud fa inni mukatsirum bikumul umam yaumul qiyamah." Adalah kalian Kawin wanita yang penyayang dan banyak anak aku akan berbangga dengan banyaknya umat kunun pada hari kiamat. Jadi, nggak dibatasi dengan dua, ya. banyak anak itu seperti orang dulu bilang, "apa, banyak anak, banyak rezeki karena setiap anak membawa rezeki." Kemudian disebutkan lagi bahwa dunia ini seperti hujan yang turun membuat para petani, para penanam itu, itu dia senang dan kagum dengan tanaman itu. Kemudian setelah itu kering, menguning, hancur. Itu perumpamaan dunia. Dunia tadi indah, bagus, lama-lama hancur. Allah sudah berikan perumpamaan banyak dalam ayat Al-Quran ini. Kemudian setelah itu nanti di akhirat ada dua di akhirat Ima azab Yaitu di neraka Ima yang kedua ampunan dan sorga Dua aja Neraka diadab oleh Allah Atau ampunan dan dimasukkan ke sorga Kemudian terakhirnya Allah ingatkan Wamal hayatu dunia illa Mata'ul gurur Dan tidak kehidupan dunia melainkan kehidupan yang menipu Allah juga sebutkan Seperti ayat ini juga Tentang bahwa dunia ini mata'ul gurur di dalam surah Ali Imran ayat 185. Di sini saya bawakan bagian akhirnya saja di buku ini yaitu di halaman 17. Saya bawakan akhirnya aja. Innam dunya illa mata'ul dan tidaklah kehidupan dunia Melainkan kehidupan yang menipu. Jadi Allah sudah ingatkan kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang memperdaya. Tapi banyak manusia yang kejar-kejaran masalah dunia. Allah juga menyebutkan dalam surah Al-An'am ayat 32 di halaman 16, "Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun. akhiratu yattaqun ta'qilun?" Dan kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. Sedangkan di negeri akhirat sungguh lebih baik bagi orang-orang bertakwa, tidaklah kamu berpikir, tidaklah kamu faham. Jadi Allah mengajak berpikir dunia ini kehidupan yang menipu. Kehidupan yang sedikit. Allah menyebutkan kul mata'ud dunia qalil. Katakanlah kehidupan dunia ini semuanya itu sedikit. Jadi antum ingat dunia dan seisinya semuanya ini nggak bisa dihitung dengan dengan uang. Nggak bisa dihitung dunia dan seisinya triliunan semua yang ada ini lebih daripada nggak nggak bisa dihitung sudah itu Allah sebutkan qalil sedikit. Kemudian juga Allah menyebutkan lagi di dalam ayat yang lain Untuk melihat di halaman 19. min dunya wa abqa afala Jadi apa yang diberikan oleh Allah sedikit itu semuanya kehidupan dunia, pemata hayat dunia. Dan juga perhiasannya, tapi yang di sisi Allah itu lebih baik, lebih kekal. Kenapa kalian tidak berpikir? Nanti saya akan jelaskan tentang orang yang beriman dan berakal. Bagaimana dia menyingkapi dunia dan akhirat? Nanti saya ada di sini buku ini. Tentang orang beriman dan berakal. Sebab kalau kita lihat bisa jadi orang itu dia tidak beriman karena sibuk dengan dunia, menghabiskan waktu untuk dia atau yang kedua dia tidak punya akal nggak punya akal dunia seisinya semuanya kata Nabi lebih jelek dari apa lebih jelek dari apa dari bangkai kambing maka saya berikan judul sesuai dengan hadis Nabi judul buku ini sesuai dengan hadis Nabi dunia seisinya semuanya lebih jelek dari bangkai kambing berarti kalau orang sibuk dengan dunia mengejar apa dia mengejar bangkai maka ada seorang ulama mengatakan ad dunia jifah jifa watulabuha dunia itu bangkai yang mencari dunia ini sibuk dengan dia mereka adalah para anjing kita jangan sekedarnya dunia lihat contoh kita siapa Rasulullah SAW bagaimana kehidupannya kehidupannya sederhana Nanti ada di sini, di buku ini ada. Saya jelaskan bagaimana kehidupan Rasul dan para sahabatnya. Bahkan ditawarkan, ditawarkan dunia, nggak mau Nabi. Yang dicari apa? Yang dicari apa? Akhirat, surga. Orang beriman hidupnya untuk akhirat bukan untuk dunia. Kalau orang kafir, orang kafir hidupnya untuk dunia. Maka kita jangan tertipu dengan orang kafir. Orang kafir dikasih semuanya untuk dunia. Kita nggak bisa menyamakan diri dengan orang kafir, gak bisa. Hidup kita untuk akhirat. makanya kita menyibukkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, mu'min wa jannatul kafir." Dunia itu penjara bagi orang mu'min... dan surga bagi orang kafir. Hadis sahih Muslim, dari Muslim dan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini sahih. Diriwayatkan juga oleh yang lainnya bukan hanya Muslim yang meriwayatkan banyak yang melihatkan Nabi menyebutkan, "Dunia ini penjaranya orang beriman, surganya orang kafir, artinya orang beriman itu terbatas. Ada kewajiban, ada larangan, ada batasan-batasan syari', nggak bisa bebas. Dikatakan sorga, bagi orang kafir, orang kafir, apa aja dilakukan, semua perbuatan yang haram dilakukan oleh mereka. Kalau kita ada batasan, ada yang halal, ada yang haram, ada yang boleh, ada yang tidak, dan yang lainnya." Makanya dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW Dunia itu penjara yang beriman Dan surganya bagi orang-orang kafir Dan Nabi bersabda SAW Ala inna dunya mal'unatun Mal'unun ma fiha ila Wa mawala wa alimun Au muta'alimun Ketahuilah sungguhnya dunia itu dilaknat Dan dilaknat apa yang ada dalamnya Kecuali zikir kepada Allah Dan ketaatan kepadanya orang berilmu atau orang mempelajari ilmu. Ada di sini Hasan diriwayatkan Imam Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Abdul Bar dalam Jami' Bainul Ulum Fadli dan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya Nabi menyebutkan ala inna dunya mal'unatun mal'una fiha illa dzikrullah wa ma wa 'alimun aw muta'allim. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam bahwa dunia ini dilanat Arti dilanat yang melalaikan manusia dari mengingat Allah dilanat Bukan kalimat dilanat Enggak boleh kita menikmati dunia. Boleh menikmati dunia, dilaknat yang melalaikan manusia dari apa? Dari mengingat Allah, melalaikan manusia dari kewajiban yang wajib dia laksanakan. Terlanat itu, kalau dia melalaikan dunia itu terlanat. Yang terhindar dari lanat itu zikir kepada Allah, zikir yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW, bukan zikir yang dibuat-buat. Karena ibadah kembalinya kepada contoh, zikir dianjurkan. Tapi nggak boleh kita buat-buat zikir tertentu atau cara-cara zikir tertentu yang Nabi nggak contohkan sallallahu alaihi Yang kedua yaitu melaksanakan ketaatan kepada Allah, melaksanakan apa yang dicintai Allah. Yang ketiga yaitu orang alim. Artinya orang alim yang mengajarkan kebaikan. Yang dimaksud dengan alim di sini yaitu alimun rabbani yang dimaksud dengan alim di sini yaitu alimun robbani. Ini kembali kepada penjelasan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ketika Ali radhiyallahu menasihati Kumail bin Ziyad, kata Ali, "An-nasu salathatun. Manusia ada tiga macam. Yang pertama, alimun robbani. Yang kedua, muta'allimun ala sabili najah. Yang ketiga, hamajun ra'a. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, manusia ada tiga. Yang pertama, Alim Rabbani orang yang mengetahui Quran, Sunnah, ala fahmi salaf, dia memahaminya, dia mengamalkannya, dia mendakwakannya. Ini alim Rabbani yang semuanya semata-mata karena Allah ikhlas. Yang kedua, mutalimun ala sabili najah, yaitu orang yang belajar di atas jalan keselamatan. Dia belajar Dia untuk ilmu ingin selamat, Bukan untuk berbangga, bukan rajin untuk ilmu tapi nggak diamalkan, bukan. Dia ingin selamat dunia, selamat di akhirat. Belajarnya ikhlas karena Allah, nuntutnya il ilmunya ikhlas karena Allah. Dia ingin selamat di dunia akhirat. Mutalibun al sabili najah. Dan dia belajar juga dengan pemahaman yang benar Quran Nusulallah, Muhammad salam Yang ketiga hamajun roa, yaitu orang umum rakyat jelata. Yatba'u kula na'iq. Yang mengikuti setiap ada orang bicara, ikut dia. Antum, mesti berbeda. Antum sekarang ini, nuntut ilmu, belajar. Dan harus terus belajar. Nggak cukup dalam tablik akbar, nggak cukup. Terus antum datang majlis ilmu, sampai antum paham tentang Quran dan Sunnah Salam. Amalkan. Niatkan ke tempat ini untuk belajar. Kalau antum niatnya untuk belajar, untuk selamat, maka Allah akan selamatkan kita. Makanya ketika orang belajar, nuntut ilmu, berjalan itu, Nabi memberikan imingan dengan sorga, enggak ada yang lain. Wa man salaka tariqan ilman, lahu bihi tariqan Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya ke sorga. Mudah-mudahan kita semua yang dimudahkan oleh Allah ke sorganya. Amin. Kemudian, anda perhatikan lagi. Bahwa orang belajar itu harus sungguh-sungguh. Gak bisa belajar ini sambilan, nggak bisa. Orang belajar di atas jalan keselamatan itu harus sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Kemudian yang ketiga kata Ali. Yaitu apa? Hama roa. Kita jangan jadi yang ketiga. Orang umum. Ngikuti. Ada orang ngomong gini, ngikut. Ada orang ngomong gini, ngikut. Apakah bentuknya ceramah? apa bentuknya SMS, apa WA, atau apalagi yang di-share, ngikut dia. Ini orang bodoh, ngikut aja, ada orang ngomong gini ngikut. Nggak dicek lagi keterangannya, dalilnya. Kita mau jadi yang kedua, muta'alimun ala sabili naja. Orang belajar, kalau jalan keselamatan berarti dengan apa? Dengan dalil, dengan hujah. Gak boleh kita belajar ikut-ikutan gak boleh. Karena Allah berfirman wala taqfu ma laysa laka biilmun inna sam'a wal wal fu'ada kullu ulaika kana anhum ula. Jadi kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Sungguhnya pendengaran mata dan hati akan ditanya oleh Allah. Saya melihat banyak yang ngaji nuntut ilmu bahkan sebagian ustaz jadi apa? Jadi hamajun ra'a. Orang awam rakyat jelata enggak ngerti. Ngikut aja. Mesti nggak boleh begitu. Kita belajar ini dengan dalil. Ada dalil kita minta nggak ada, nggak boleh kita ikut. Ini begitu agama mengajarkannya. Ini enggak sekarang ini udah orang ngomong gini ngikut, orang ngomong ini ngikut. Kayaknya nggak punya pendirian, nggak punya sikap, nggak punya akidah, nggak punya manhaj. Ini yang dibenci oleh Allah Taala. Kita harus punya sikap dalam kita beragama. Ada dalil kita ikut, dalil nggak usah ikut kita. Allah yang melarang dalam Al-Quran makanya kita belajar ini di atas jalan keselamatan, bukan kata orang. Kata ustaz ini begini, kata ustaz begini. loh antum kembali lagi seperti dulu. Dalil. Minta dalilnya, mana hujjah dalam kita beragama dan amalkan, kita ingin selamat. Makanya yang dikecualikan di sini yang keempat ini yaitu muta, muta alim, yaitu orang belajar di atas jalan keselamatan. Ini penting saya ingatkan karena banyak yang belajar ini ya ikut-ikutan aja, jadi mukolit sekarang ini. Mukolit. Orang yang taklit nggak akan jadi ulama selama-lamanya. Seperti oleh Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya in. <tuh> Ini bukan hanya pelajar aja. Para ustadz juga sama jadi mukolidin sekarang ini. Dimana ada teriakan ngikut dia. Allah mustahil wa la billah. Yang kedua kita bahas, celaan terhadap dunia. Allah Subhanahu Taala dalam Al Quran dan Nabi Muhammad SAW dalam sunnahnya nggak pernah memuji dunia sama sekali nggak pernah. Tidak ada satupun ayat atau hadis memuji tentang dunia nggak ada sama sekali. Bahkan di hadis yang tadi disebutkan oleh Nabi bahwa dunia ini melunah di nggak ada pujian semua celaan. Bahkan dunia ini Allah katakan sangat kecil, sedikit. Fama hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Kenikmatan hidup dunia ini dibandingkan dengan kehidupan akhirat sedikit. Sedikit enggak ada harganya. Tapi kalau kita lihat, manusia ini sibuk dengan apa? Dengan dunia. Sibuk. Antum salat Jumat. Nabi Muhammad SAW kalau sholat Jumat baca surah apa? Yang pertama surah Al ala yang kedua surah Al-Ghashiyah. Di surah Al ala disebutkan ayatnya bal tu thiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairu wa Bahkan kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia padahal akhirat lebih baik lebih kekal. Itu setiap Jumat Nabi ingatkan. Kalian malah lebih utamakan dunia, sibuk dengan dunia. Akhirat lebih baik lebih kalau kita lihat sibuk udah, nggak sibuk ngaji, nggak sibuk belajar, nggak sibuk baca, sibuk dengan dunia. Dari mulai pagi sampai sampai malam dia kerja, dagang, usaha ini segala macam semuanya. Tapi kadang-kadang dikemas dengan apa? Dikemaskan untuk umat, dikemas untuk ini, untuk nolong orang. Pada katanya apa? Untuk dunia. Tujuannya apa? Dunia. Allah yang tahu tentang hati manusia. Tapi nyatanya seperti itu. Makanya dunia ini dicelak. Dunia ini kalau kita bandingkan akhirat itu seperti lautan. Dunia ini seperti air yang kita celupkan segini. Ini dunia. Antum lihat tuh di halaman 25. Nabi bersabda, "Wallahi mad dunya fil akhirati illa mithlu isba'ahu." Hadhih wa fil yam falyanzur bima tarji'. Demi Allah, tidaklah dunia dibandingkan akhirat -akhir melainkan seperti salah seorang dari kalian meletakkan jarinya. Perawi hadis itu berisyarat dengan jari telunjuknya. Dia masukkan ke laut. Maka lihatlah apa yang dibawa oleh jarinya. Ini laut yang luas, kita masukkan jari tangan kita ini. Ini yang sedikit air yang nempel di ujung jari telunjuk ini, itulah dunia lautan yang luas. Itu semuanya, apa akhirat? Masa nyari yang satu tetes ini? Ini kan menunjukkan apa kebodohan. Makanya Allah mengajak manusia untuk apa? Untuk berpikir, berpikir, dan dunia ini hanya bermain-main aja orang wa ma hadhihi alhayatu ad-dunya illa lahuwun wa la'ib wa in daral akhirati kanu yalamun. kehidupan dunianya senda gurau dan permainan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya seandainya mereka mengetahui jadi kehidupan dunia ini main-main senda gurau kan banyak tuh orang main-main makanya dakwah ini enggak bisa dipakai main-main dakwah serius sungguh-sungguh nggak bisa main-main. Ajak orang serius untuk belajar agama, belajar Quran, belajar Sunnah. Banyak yang belum kita baca dan belum dibahas dari al Quran. Dari 6000 lebih ayat, paling cuma berapa yang kita paham? Hadis Nabi, Sahih Bukhari Muslim, banyak yang belum kita baca. Kok orang diajak untuk dunia, senang-senang. Diajak ke akhirat, Untuk paham? Motornya dijual, dipakai buat berangkat haji. Motor dijual untuk berangkat umroh. Motor dijual untuk bangun masjid. Motor dijual atau mobil dijual untuk akhirat. Ada orang yang punya mobil 10 yang dipakai paling tiga. Kebutuhan dia cuma tiga. Udah tiga cukup. Yang tujuh, jual. Untuk apa? Untuk akhirat. Untuk bangun masjid, nolong fakir miskin, orang-orang yang susah bangun pondok, untuk ibadah haji, umroh, keluarkan zakatnya, sedekah. Manfaat. Ini banyak orang yang punya mobil banyak untuk apa? Gak ada manfaatnya. Bahkan ada orang yang koleksi koleksi motor motor kuno untuk apa? Gak ada manfaatnya. Jual semuanya jual. Tolong kaum muslimin yang mengalami kesusahan, bikin masjid yang besar untuk dakwah ini dakwah salat Kemudian juga bangun pondok. Manfaat jual semuanya. Kebutuhan kita tetap ada dari mobil itu, tapi bukan mengoleksi barang-barang kuno dan sekarang enggak ada manfaatnya. Enggak ada manfaatnya. Ini semuanya lahwan <tuh> wa Semuanya sendau gurau dan permainan. Kata Allah, "Wa inna daral hayawan." Sesungguhnya kehidupan akhirat kehidupan yang hakiki yang sebenarnya laukanu ya'lamun. Kalau seandainya mereka mengetahui. Itu yang kekal. Kemudian Nabi Zam mencela dunia ini, Nabi memberikan perumpamaan dunia ini seperti apa? lebih jelek dari bangkai kambing. Antum melihat di halaman 26, 27. Ini yang jadi judul dari bab dari buku ini. Jadi Nabi masuk berjalan melewati pasar, manusia berada di sisi beliau. Beliau berjalan melewati anak kambing jantan yang kedua telinganya kecil. Sudah mati, sudah jadi bangkai. Nabi megang telinganya, Nabi berkata kepada para sahabat, "Ayyukum yuhibbu an hadza lahu bidirham?" Jadi Kata Nabi, siapa di antara kalian yang suka, yang ingin membeli bangkai kambing ini seharga satu dirham? Ini paling murah sudah, satu dirham. Dirham itu mata uang perak. Dinar mata uang emas. Kemudian, kata para sahabat, sama sekali tidak tertarik apa yang kami bisa perbuat dengan bangkai ini. Kemudian, Nabi tanya lagi, apakah kalian suka menjadi milik, kal milik kalian? Orang-orang berkata, demi Allah, kalau anak kambing jantan ini hidup, pasti cacat. Karena kedua telinganya kecil, apalagi telah mati, kami nggak akan mau. Maka Nabi bersabda, فَوَاللَّهِ لَدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ Demi Allah, sungguh dunia itu lebih hina bagi Allah daripada bangkai anak kambing ini bagi kalian. Demi Allah, sungguh dunia ini lebih hina bagi Allah daripada bangkai anak kambing ini bagi kalian. Hadis nah, ini sahih, diriwayatkan oleh Muslim. Artinya mengatakan bahwa dunia itu lebih hina, lebih jelek dari bangkai kambing yang mengatakan siapa? Rasulullah SAW. Nabi menyebutkan demikian supaya orang ini tidak tamak pada dunia, jijik kepada dunia, bangkai. Kenapa dia menyebutkan diri dengan dunia? Kenapa dia tamak pada dunia? Dan dunia ini nggak ada harganya meskipun hanya seberat sayap nyamuk. Kata Nabi Sosalam, untuk lihat hadis di bawahnya, <tuh> laukan dunia ta'adilu inda Allah jannah kafiran minha <tuh> Kalau seandainya dunia ini berharga di sisi Allah sebanding dengan sayap nyamuk, maka Allah tidak akan memberikan minum sedikit pun kepada orang kafir. Hadis Sahih ya, tir dari Tirmidzi dan Al dari Sal bin Saad. Artinya, kalau dunia ini ada harganya, orang kafir nggak dikasih minum, dikasih segelas ini nggak mungkin, nggak akan dikasih sama Allah. Karena dunia nggak ada harganya, maka orang kafir bukan dikasih minum aja, dikasih semua rezeki, dikasih semuanya fasilitas semuanya. Bahkan kalau sampai Allah kehendaki, Allah buat rumah mereka seperti perak dan emas orang kafir itu. Cuma Allah khawatir manusia akan ikut kepada kekafiran. Kalau Allah kendaki, Allah jadikan rumahnya orang kafir semuanya itu dari perak dan emas. Kalau Allah mau. Tapi Allah khawatir manusia akan ikut kepada kekafiran. Itu Allah sebutkan di dalam surah Az-Zukhruf. Kemudian dunia ini diumpamakan seperti apa? Seperti kotoran yang keluar dari anak Adam. Jadi Nabi yang mengatakan demikian. Nabi mengatakan tentang makanan yang telah dimakannya itu, kata Nabi, "Inna Allah taala daraba man yakhruju min adam mathalan Sesungguhnya Allah membuat perumpamaan untuk dunia seperti sesuatu kotoran yang keluar dari tubuh manusia. Ini hadis sahih ri di ghairihi, Imam Ahmad. Berarti jijik gak nih Jijik maksudnya. Tapi tetap aja manusia mengejar dunia Habis waktunya buat mengejar dunia Yang ketiga tentang fitnah dunia Fitnah harta Ini fitnah yang luar biasa fitnah ini Dunia ini fitnah Tadi sudah saya bawakan hadisnya. Antum lihat Di halaman 34 Halaman 34 Nabi bersabda Innalikuli ummatin fitnah Wa fitnatu umati almal setiap umat memiliki fitnah ujian dan fitnah umatku masalah harta. Hadis Sahih Termedi, Ahmad, Ibn Hibban dan yang lainnya. Antum lihat ya, ini fitnah harta mengenai semuanya. Orang awam, penuntut ilmu, para dai, para ulama terfitnah dengan uang. Makanya hati-hati ini. Masalah uang akan ditanya oleh Allah dari mana diperoleh dan kemana dihabiskan. Antum ingat Kalau masalah harta dua, dan sering saya sampaikan kepada antum Bahwa manusia di hari kiamat nanti akan ditanya oleh Allah berapa perkara. Empat. Kata Nabi S.A.W. La tazulu qodama abdin yawmal qiyamati yus'ala an umri fima, fima afna wa an ilmi fima fa'ala wa an mali min iktasaba wa fima anfaqa wa an jismi fima abla. Akh, wa qala hadha hadithun hasanun sahih. Kata Nabi SAW, tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba di hari kiamat nanti. Mereka akan ditanya oleh Allah empat perkara. Yang pertama ditanya tentang umur. Dihabiskan buat apa umur itu? Untuk taat, untuk main-main, untuk jalan-jalan, untuk foya-foya, untuk yang lain akan ditanya oleh Allah. Umurnya habis untuk apa? Ini banyak sekarang waktunya ini habis buat apa? Buat jalan-jalan, buat nonton, buat main game, main HP, habis tuh waktunya itu. Itu akan ditanya oleh Allah waktu itu. Yang kedua akan ditanya tentang apa? Tentang apa? ilmi fi mafal. Ilmunya diamalkan atau tidak? Nuntut ilmu atau tidak dia? Banyak orang nggak nuntut ilmu, nggak belajar. Kemudian setelah nuntut ilmu diamalkan itu dia. Yang ketiga akan ditanya oleh Allah wan malihi min aina iktasaba wa hartanya dari mana diperoleh dan kemana dihabiskan harta dua pertanyaannya dari mana tuh dari yang halal apa dari yang haram apa dari yang syubhat atau punya orang atau punya kantor atau punya masjid atau punya yayasan atau punya pondok dari mana itu harta itu diambil akan ditanya oleh Allah di semua pengurus masjid pengurus yayasan pengurus pondok dan yang lainnya dan juga yang kerja di kantor-kantor akan ditanya harta itu dari mana dia peroleh dari mana halal atau haram wafi manfaqah dan kemana dihabiskan harta itu kemana dihabiskan untuk di jalan Allah apa di jalan syaitan apakah untuk menegakkan tauhid atau menegakkan syirik atau dia bantu untuk menegakkan sunnah atau membantu bid'ah atau dia membantu untuk berfoya-foya maksiat akan ditanya oleh Allah harta itu untuk apa? Dan yang keempat akan ditanya wa an abla tentang tubuhnya, capeknya, lelahnya, letihnya untuk apa dia? Capeknya untuk apa? Hadis ini sahih dari Imam <guluh> itu, perhatikan masalah harta ini fitnah, fitnah. Orang bisa berkelahi gara masalah harta. Orang bisa putus hubungan keluarga masalah apa? Harta. Orang bisa bunuh-bunuhan karena masalah harta waris. Harta ini fitnah. Luar biasa. Makanya, antum perhatikan itu. Banyak juga orang-orang yang sibuk hidupnya dengan utang. Nih hati-hati ini utang. Utang wajib dibayar. Kalau dia mati sampai penuh dengan utang, jangankan banyak utangnya. Dua dinar aja Nabi nggak mau sholatkan kok. Itu Anda perhatikan tuh dua dinar dia nggak bayar nabi nggak mau sholatkan jenazahnya dan memperhatikan perhatikan orang yang mati syahid itu mestinya dia masuk ke mana sorga tapi tertahan dia nggak diampunkan dosanya oleh Allah karena masih ada utangnya semua diampunkan kecuali satu utang nggak dia diampunkan sampai selesai urusannya nanti di akhirat dalam hadis yang sahih riwayat muslim nabi bersabda Yughfaru. Diampunkan semua orang mati syahid Dosa-dosanya kecuali satu Utang Dan bisa orang diseret ke neraka Dengan sebab utangnya nanti Kalau dia nggak bayar Nanti dia harus bayar orang-orang yang dia berutang itu Dengan apa? Dengan amal solehnya Sampai dia bangkrut Dan nggak punya harta lagi, nggak punya amal soleh lagi Kemudian Nabi menyebutkan Nanti lihat tadi lagi Bahwa Nabi ini nggak khawatir umat Islam ini fakir Nabi nggak khawatir Nabi bersabda, Demi Allah, bukan kefakiran yang aku takut kalian... Tapi aku khawatir jika dunia dibentangkan diluaskan sekalian seperti diluaskan oleh orang-orang sebelum kalian, lalu kalian berlomba-lomba untuk mendapatkannya sebagaimana mereka berlomba-lomba mendapatkannya. Kemudian dunia itu membinasakan kalian sebagaimana ia membinasakan mereka. Hadis ini sahih Bukhari Muslim dari sahabat Urwah bin Zubair. Dari Zubair bin Awam dari bapaknya. anda perhatikan di sini. Bahwa Nabi nggak khawatir umatnya fakir, Nabi nggak khawatir. Tapi yang Nabi khawatir kalau mereka ini diberikan kekayaan oleh Allah, diluaskan. Orang Islam boleh kaya, boleh. Tapi digunakan harta itu untuk di jalan Allah. Untuk memenuhi hak-hak orang-orang yang punya hak. Orang tuanya, istrinya, anaknya, sanak kerabatnya, dan orang-orang miskin. Digunakan buat menaikkan ibadah haji, umroh, dikeluarkan zakatnya, dikeluarkan sedekahnya, dan yang lainnya. Dibantu untuk menegakkan agama ini. Seperti apa? Seperti Abu Bakar Siddiq, radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Auf, dan yang lainnya Utsman bin Affan radhiyallahu majma'in. Hartanya bermanfaat. Untuk apa? Untuk Islam dan kaum muslimin. Makanya Nabi nggak khawatir umatnya fakir, tapi yang Nabi khawatir kaya. Karena orang kalau udah kaya lupa dia. Dikasih usaha berhasil cukup sampai di situ atau mau lagi? Mau lagi usaha lagi. Terus seperti itu. Sampai doanya udah lupa akhirat. Doanya apa? Minta kekayaan. Ya Allah, sampai doanya di depan Ka'bah, ya Allah, saya sudah dapat ruko, ya Allah, minta ruko lagi, ya Allah. Depan Ka'bah. Ini terbukti, bukan kata orang. Artinya orang yang cerita sendiri, saya doa usah depan Ka'bah, minta ruko lagi. Saya bilang, jangan. Minta akhirat, minta akhirat. Yang paling penting, cukup dunia, sekedarnya aja cukup. Jangan bikin usaha lagi, bikin usaha lagi, habis sudah. Waktunya habis, pikiran habis, tenaga habis. Air apa? Utang ujung-ujungnya. Sedikit cukup. Ini banyak kalau Anda melihat dalam kehidupan ini banyak orang seperti itu. Yang minta nasihat juga banyak, bukan satu ya, puluhan. Saya bilang cukup dengan apa yang ada. Ya saya bisa Ustaz, berhasil, insya Allah. Belum tentu berhasil. Cukup dengan, sekarang yang ada antum usaha ini cukup nggak? Cukup buat istri antum, orang tua, anak, keluarga, sanak family dan membantu orang cukup, cukup udah cukup. Ketika minta lagi, nah itu mulai, mulai rusak ibadahnya, udah nggak. Awalnya ke masjid lima waktu, begitu sibuk dengan dunia, cuma tiga waktu. Sibuk lagi, nggak sama sekali ke masjid, nggak sama sekali. Tadinya bangun malam, nggak bangun malam lagi. Tadi baca Quran, nggak baca Quran lagi. Sibuk dengan dunia, habis waktunya. Maka Nabi sudah ingatkan, aku enggak khawatir kalian fakir, tapi aku khawatir kalian diberikan kekayaan, sibuk dengan dunia, kejar-kejar masalah dunia, lantas membinasakan. Nabi juga menyebutkan, antum lihat di halaman 35, Inna kum adina muhlika kum. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian itu telah dibinasakan oleh apa? Dinar dan dirham. Artinya dinar dan dirham telah membinasakan orang sebelum kalian dan keduanya akan membinasakan kalian. Arti keduanya itu akan membinasakan kalian. Wahuma muhlikakum. Ini hadis sahih dari Imam Bazzar. Kita masuk yang selanjutnya bab yang keempat. Sebelum bab bab yang keempat, antum lihat di halaman 38. Ukuran manusia ini ukurannya apa? Harta. Kata Nabi Inna Dunia Aladhi Ilai Almal. Sesungguhnya keutamaan keutamaan penduduk dunia yang mereka cari adalah harta. Ukurannya harta. Makanya kalau anda melihat ashabu dunia itu diantara mereka yang dilihat harta. Yang pertama dilihat rumahnya, kendaraannya, jam tangannya, HP-nya, semua diperhatikan tuh Tasnya, ukuran dunia. Jadi nggak lihat kepada bagaimana yang dalamnya. Yang dilihatkan oleh mereka luarnya, bukan dalamnya. Bagaimana hatinya? Makanya Allah menyebutkan yang mulia yang bagaimana kata Allah. Inna akramakum indallahi atqakum orang yang mulia dan terkalian yang takwa. Bukan yang kaya. Bukan yang punya mobil banyak. Bukan yang punya rumah mewah, bukan. Tapi yang takwa kepada Allah. Itu yang mulia Allah. Makanya itu perhatikan tuh, ukurannya, ukuran akhirat. Ukuran takwa dia kepada Allah SWT. Bukan dunia. Tapi kebanyakan penuntut ilmu dan juga para dai-nya lihatnya siapa? Orang kaya. Kalau dipanggil orang miskin gak datang dia. Kalau panggil orang kaya datang dia. Ukurannya orang kaya. Dalam Islam enggak? Bagaimana orang itu takwa atau tidak kepada Allah Taala? Bukan harta. Kemudian yang keempat, manusia banyak tertipu dengan dunia dan berlomba-lomba dengan dunia. Ini sudah diantara hadisnya sudah saya sebutkan. Dan tadi saya sebutkan di Muqaddimah itu tentang hadis Ya Bena Adam Tafarroq li ibadat halaman 40. Tadi saya bawakan hadisnya dalam Muqaddimah. Allah berfirman, Adam, kaginan, faqraq, wa illa al, syugla, Kata Allah, wah anak Adam luangkan, gunakan waktumu sepenuhnya untuk ibadah kepadaku. Niscaya aku penuhi dadamu dengan kekayaan, kecukupan, dan aku tutup kepakiranmu. Jika engkau tidak melakukannya, maka aku penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan, dan aku tidak akan tutup kepakiranmu. Hadis ini sahih Lihat Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Jadi sibukkan dengan ibadah. Kita contohnya Nabi Muhammad SAW bagaimana? Sibuk dengan ibadah kepada Allah Taala. Para sahabat sibuk dengan ibadah. Dunia sekedarnya aja. Dunia mereka dagang, usaha dan yang lainnya sekedarnya aja. Para ulama salaf juga demikian. Tidak disibukkan dengan dunia, habis waktunya buat dunia. Kerja, dagang, mencari nafkah wajib, wajib, wajib. Karena dia wajib untuk memberikan nafkah kepada istrinya, anaknya, orang tuanya, wajib. Tapi sekedarnya, jangan habis waktu buat itu. Kita harus bisa bagi waktu, waktu untuk ngaji, waktu untuk ibadah kepada Allah, waktu untuk baca, waktu untuk zikir, waktu untuk sholat, dan yang lainnya. Itu harus. Dan gak boleh sampai dilalaikan harta kita ini, eh, jangan sampai dilalaikan harta dan anak ini melalaikan kita dari zikir kepada Allah. Jangan sampai harta dan anak kita melainkan kita dari kepada Allah. Orang yang melakukan demikian kata Allah orang rugi. Untuk melihat di halaman 40 di atas. Allah berfirman, "Ya amanu la tulhikum amwalukum an dzikrillah. Wa man yaf'al dzalika fa humul khasirun." Wahai orang-orang beriman, janganlah harta kalian dan anak kalian melalaikan kalian dari zikir kepada Allah. Barang siapa yang melakukan demikian, maka dia termasuk orang-orang yang rugi. Kemudian Nabi menyebutkan tentang orang yang sibuk dengan dunia dengan orang yang tujuan hidupnya untuk akhirat. Untuk melihat hadisnya halaman 42. Nabi bersabda sallallahu alaihi "Man kana fid dunya hammahu farraqallahu alai amrahu wa ja'ala faqrahu baina ainaihi wa lam yati min ad-dunya illa ma kutibalah." Mengkana <tuh> til niyatahu Allah lahu amrahu Wa ja'ala ginau fi Wa Barang siapa yang tujuan hidupnya adalah dunia Maka Allah akan mencerai beraikan urusannya Menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya Dan ia mendapat dunia Menurut apa yang telah ditapkan baginya Dan barang siapa yang niat tujuan hidupnya adalah negeri akhirat Allah akan mengumpulkan urusannya menjadikan kekayaan di hatinya dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Hadis Sahih dari Imam Ahmad, Ibn Majah, Ibn Hibban dan Baihaqi. Antum lihat di sini, Nabi menyebutkan barang siapa yang tujuan hidupnya dunia, pagi aja pikirannya di dunia sudah. Tujuan hidup dunia. Maka kata Nabi Muhammad, Farrakallahu alaihi amroh. Dicerai berikan semua urusannya. Gak ada yang beres urusannya. Kemudian, wajah Allah, Allah jadikan kefakiran di depan kedua pelupuk matanya, selalu merasa kurang, selalu merasa tidak cukup. Antum lihat, orang-orang kaya ketemu kita itu belum apa-apa, udah ngeluh, enggak nanya, enggak apa, udah ngeluh. Saya ini kurang, ini kurang, udah lah, semua dikasih sama Allah, enggak ada syukurnya. Orang-orang itu merasa tidak cukup. Allah jadikan kefakiran di depan kedua peluk matanya. Mestinya orang beriman, Alhamdulillah, saya dapat rezeki. Alhamdulillah saya bersyukur dengan nikmat ini. Para sahabat bersyukur. Nabi aja punya di rumahnya punya dua air dan kurma. Syukur kepada Allah Taala. Gak ada yang lain. Para sahabat demikian kehidupannya. Apa adanya, tapi syukur kepada Allah Taala. Ini banyak orang dikasih segala macam tapi gak ada syukurnya dan gak merasa cukup. Maka apa? Allah katakan, eh, Nabi katakan di sini Allah jadikan kefakiran depan kedua peluk matanya. Yang pertama urusannya beres atau tidak? Urusannya beres atau tidak? Perhatikan ini, antum perhatikan orang-orang kaya nggak ada yang beres urusannya. Urusan dengan istrinya nggak beres, urusan dengan anaknya nggak beres, urusan dengan orang tuanya nggak beres, urusan dengan tetangganya nggak beres, urusan apa yang diusahakan lo? apa? dia punya dagangan, dia punya usaha, dia punya sekolah, dia punya enggak ada yang beres sudah. Farakallahu Allah cerai berikan semua urusannya. Yang kedua, kefakiran depan kelompok tanya. Terus masangka cukup, merasa kurang. Kurang terus. Sampai ngadunya kepada siapa? Ini orang kaya. Ngadunya kepada siapa? Orang miskin. Kan enggak orang miskin enggak punya apa-apa ngadu orang miskin. Ustaz saya nggak punya ini, Ustaz. Ustaz nggak punya ini. Lo antum orang kaya ngadu orang miskin. La haula wala Terbalik ini semuanya ini. Maksudnya nggak begitu dia. Ya karena salah, jalannya salah. Kemudian yang ketiga apa? walam ya'ti dunya illa ma kutiba la. akan datang dunia kecuali apa yang Allah sudah takdirkan bagi dia. Segitu-gitu juga. Tetap aja segitu juga. Tapi susahnya, lelahnya, letihnya, dan dia korbankan ibadah dia itu sekian banyak yang dikorbankan. Waktu dia habis sudah buat dunia. Lelah, letih, capek, hatinya capek, pikirannya capek, badannya capek. Kemudian rumah tangganya berantakan, rugi. Tapi beda yang kedua ini. Wa makanatil tahu Orang yang tujuannya akhirat, hidupnya akhirat sudah, yang dicari akhirat. Jama Allah lo amrau. Allah satukan urusannya. Satu tujuan akhirat, mudah semuanya urusannya. Dimudahkan oleh Allah taala Wajah Allah kina kalbi. Yang kedua apa? Allah jadikan cukup di hatinya. Ditanya orang itu, bapak hari ini makan apa? Ini cukup nasi sama garam cukup. Alhamdulillah. Nasi sama tempe cukup. Cukup dia bersyukur Allah. Alhamdulillah saya masih makan hari ini. Bapak makan sekali atau tiga kali? Sekali. Syukur sama Allah. Itu nikmat. Allah jadikan kecukupan dalam hatinya. Itu yang dikatakan kona'ah. Nanti ada babnya di sini. Kona'ah. Merasa puas, cukup dengan apa yang ada. Itu yang paling bagus. Makanya kona'ah ini dengan apa yang Allah berikan, kita menjadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Kata Nabi SAW, Warda bima qasamallahu laka takun Agenan nas kata Nabi adalah kamu redo dengan apa yang Allah bagi kepada kamu dari rezeki. Kamu jadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Orang kaya aja heran lihat kita. Orang kaya heran lihat orang-orang miskin itu yang sibuk waktunya untuk ibadah kepada Allah, sibuk dengan baca Al-Quran, sibuk dengan baca buku yang bermanfaat, sibuk dengan yang lainnya. Orang kaya heran. Berapa cukup? Cukup dengan apa yang ada cukup. Makanya hatinya merasa cukup. Kemudian apa yang ketiga apa? gimana? Dunia datang dalam keadaan hina. Antum lihat para ulama salaf. Orang kaya mau ngasih hadiah kepada dia sambil menghinakan diri. Mau diterima apa enggak ya? Jangan-jangan enggak diterima. Berapa kali ada penguasa ngasih kepada beberapa ulama salaf dibuang lagi, kembalikan. Saya enggak butuh ini. Punya izah dia, punya izah, punya harga diri. Ini banyak orang yang belum apa-apa baru rencana dikasih. Kamu tadi kemana mau kasih saya mana? Ya Allah. baru rencana mau dikasih udah nagih La haula Baru tunjukkan amplop langsung disahabat duluan. La Dulu ulama salam nggak ada seperti itu, nggak ada, nggak ada. Izzah. punya kemuliaan. Makanya kata Nabi, syaraful wa'lam wa anna syaraful mu'min qiyamu billayl. Ketahuilah kata Nabi SAW Bahwa kemuliaan Orang beriman itu apa Dengan bangun di tengah malam Bangun tengah malam Dan kemuliaannya dia Dia merasa cukup Tidak mengharapkan sesuatu dari manusia Tidak mengharapkan sesuatu dari manusia Cukup dengan apa yang ada Itu orang yang mulia Kita harus jadi orang yang mulia Orang beriman Jangan mengharap sesuatu dari manusia dan ini sering saya sampaikan dalam kajian-kajian maupun -kajian, da tablik akbar. Kita hidup ini mengharapnya hanya kepada Allah. Takut kepada Allah, cinta kepada Allah. Minta tolong kepada Allah. Maka ayatnya, iya karena abudu. Wah iya karena Hanya kepada engkau ya kami beribadah. Hanya kepada engkau kami mohon pertolongan. Enggak yang lain. Jangan mengharap sesuatu dari manusia, jangan. Hati kita ini, jangan mengharap sesuatu dari manusia. Hati kita cukup mengharap hanya kepada Allah saja. Jangan mengharap dari manusia. Orang manusia semuanya fakir kok kepada Allah. Kok kita minta pada orang fakir? Manusia semuanya fakir atau tidak? Semuanya fakir atau orang kaya? Allah katakan fakir mereka semuanya. Mintanya hanya kepada Allah SWT. Anak Adam, antum lihat mereka ini sudah tertipu dengan dunia, nggak pernah puas, terus menumpuk harta. Kalau dikasih satu lembah emas, minta kedua. Kalau dikasih dua, minta tiga. Sudah tiga, minta empat nggak pernah cukup. Itu anak Adam semua seperti itu. Dia sibuk dengan dunia. Makanya antum perhatikan bahwa kita ini sudah lalaikan oleh menumpuk-numpuk harta. Lalai sudah kita ini. Allah berfirman, Al-Hakumutakathur <tuh> Bermegah-megah telah melalaikan kalian sampai kalian masuk ke dalam kubur. Sudah sibuk dengan dunia mengumpulkan harta. Sampai apa? Masuk liang kubur nggak ada yang dibawa sampai mereka mengatakan ya kulo adam mali mali wahala ya bin adam mimali ka illah maakalta faafnita au labista faablayta au tasadqta faamdayt kata Nabi Sallam anak Adam berkata hartaku 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 wahai anak Adam bukankah harta yang kau miliki tidak lain melainkan apa yang kau makan habis engkau kenakan laku usang dan apa yang engkau sedekahkan itu yang tetap sampai di akhirat. Itu milik manusia. Yang dimakan habis. Yang dipakai usang kemudian harta yang disedekahkan itu. Kalau hartanya yang gak disedekahkan, ini hadis sahih riwayat Muslim. Antum lihat di halaman 46 47. Kalau hartanya yang gak disedekahkan disimpan diberikan mobil 10 20 diberikan sawah diberikan kebun disimpan kalau dia meninggal harta dia bukan itu Hah? Bukan, bukan harta dia. Harta siapa? Ahli waris. Yang milik dia yang hakiki yang dia sedekahkan. Maka jangan sibuk dengan menyimpan harta, sibuk sedekahkan. Ada sedikit sedekahkan, ada sedikit sedekahkan. Setiap hari itu Cuma manusia tertipu dengan dunia, dia kumpulkan segala macam sudah. Seperti tadi saya sebut barang-barang antik dikumpulkan, harta dikumpulkan, segala macam dikumpulkan. Gak manfaat buat dia, di akhirat juga gak manfaat. Ini dia tidak zut kepada kepada dunia. Kemudian selanjutnya, kemudian hadis yang tadi saya bawakan di awal itu, dan mukadimah ada di halaman 48. Supaya untuk melihat di halaman 48 itu. tentang dunia ini manis dan indah. Nabi bersabda, "Inna dunya hulwatun khadirah wa inna Allah 'azza wa jalla mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun. amalun Fattaqu dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa." Sungguhnya dunia ini manis dan indah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menguasakan kepada kalian untuk mengelola apa yang ada di dalamnya. Lalu Allah melihat bagaimana kalian berbuat. Oleh karena itu berhati hatilah terhadap dunia dan wanita karena fitnah yang pertama kali terjadi pada Bani Israel adalah karena wanita. Hadis Sahih Muslim Ahmad dan yang lainnya. Kemudian yang kelima ini manusia sangat cinta kepada harta dan panjang angan-angan. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, "Watuhibun al Hubban... Jemah dan kalian mencintai harta dengan kisah yang berlebihan dalam surah al-fajr ayat 20 Allah juga dalam surah Al adiyat ayat 8 wa inna khairi la sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan dan hati orang tua menjadi muda dengan dua hal kata nabi kalbu ala tulul hayat wa hubul mal hati orang tua renta senantiasa muda dalam mencintai dua perkara hidup yang panjang dan cinta kepada harta hadis ini Sahih Bukhari Muslim jadi orang tua meskipun sudah tua tetap dia tahu duit itu tahu duit dia atau sudah sakit tetap si uang saya itu ada uang ini itu. sudah ingat duit dia yang kedua dia pengen panjang hidupnya dan orang-orang kafir Allah sebutkan dalam Al-Quran Mereka ingin hidupnya apa? Lebih daripada seribu tahun Tapi seribu tahun itu bisa nggak Menghindari dari adab Allah Tidak bisa menghindari Dari adab Allah Taala. Dia ada di sini menjelaskan tentang apa? Tentang manusia ini sangat tamak kepada dunia Dikasih satu lembah emas pengen dua Kalau sudah dua, dua pengen tiga Dan nggak bisa menyetop dia kecuali mati saya baca satu hadisnya ya. Halaman 55. Kata Nabi, Adam wadiyan min la haba yakun la wadiyani yamla fahu ala Sungguh seandainya anak Adam memiliki satu lembah dari emas, maka dia ingin mempunyai dua lembah emas dan tidak akan memenuhi mulutnya kecuali tanah. Kemudian Allah mengampuni orang-orang yang bertaubat. Di sini nggak ada yang menuhi mulutnya kecuali tanah. Arti dia mati. Kalau sudah mati baru berhenti. Kalau belum mati terus dia masih ingin punya punya harta yang banyak. Dan Allah akan menerima orang yang bertaubat. Hadis ini Sahih Bukhari dan Muslim. Tentang gambaran ajal ini juga saya sebutkan di halaman 57, 56, 57 bahwa manusia pada akhiratnya di, diiringi oleh ajal tapi angan-angan manusia melewati itu semua. Manusia ini dikelilingi oleh ajal. Pasti kematian itu akan datang. Dan Allah sebutkan kolo nafsin. Setiap jiwa pasti akan mati. Pasti akan mati. Tapi dia nggak ingat itu. Cita-citanya tinggi benar dia. Padahal ajalnya meliputi dia. Dan sebentar lagi dia mati. Dan kalau sudah mati akan dipertanyakan dia tentang apa yang dilakukan. Dan manusia selalu berbuat maksiat terus menerus manusia ini. Dengan hartanya itu dia terus berbuat dosa terus menerus. Bal <tuh> Tapi manusia hendak berbuat maksiat terus menerus. Tidak sempat dia untuk taubat. Sekarang kita masuk yang keenam. Pandangan orang beriman dan berakal tentang dunia dan akhirat di sini semuanya Antum sebagai orang muslim Sebagai orang beriman Diajak oleh Al-Imam Al-Qayyim Untuk berpikir Di sini disebutkan Pandangan orang beriman Dan berakal Iman dan berakal Tentang apa? Tentang dunia Karena Dinamakan dunia Dunia karena apa? Dana'ah wadania. Ah rendah, hina, nggak ada harganya dunia ini. Dikatakan dunia karena rendah, hina, nggak ada harganya. Tapi manusia mengejar dan dunia ini Allah sebutkan mataul hurur kehidupan yang menipu. Dunia ini fana. Nabi menyebutkan dunia itu lebih jelek dari bangkai kambing. Nabi SAW mengatakan juga bahwa dunia nggak ada harganya meskipun hanya seberat sayap Nyamuk gak ada harganya sama sekali. Dunia ini, Nabi umpamakan seperti orang makan enak. Kemudian, setelah itu, apa dia? Buang air, buang air itu perumpamaan terhadap dunia. Nabi udah berikan contoh-contoh yang seperti, tapi kenyataan masih ada orang-orang yang tidak meyakini tentang akhirat, sibuk dengan dunia, dan juga tidak berakal. Maka di sini diajak. Untuk berpikir oleh Imam Qayyim cinta seorang seorang Muslim tujuan hidupnya adalah akhirat, bukan dunia. Seorang Muslim tujuan hidupnya akhirat, bukan dunia. Akhirat atau surga merupakan puncak cita-cita seorang Muslim. Orang yang beriman dan berakal memandang dunia dan akhirat dengan sudut pandang yang benar. Cinta seorang kepada akhirat tidak akan sempurna kecuali dengan bersikap zuhud terhadap dunia. Sementara Zoo terhadap dunia tidak akan terwujud, melainkan setelah ia memandang kedua hal ini dengan sudut pandang yang benar. Pertama, memandang dunia sebagai sesuatu yang mudah hilang. Ini orang beriman, orang berakal. Yang pertama memandang dunia sebagai sesuatu yang mudah hilang, lenyap, dan musnah. Dunia adalah sesuatu yang kurang, tidak sempurna, dan hina dunia ini persaingan dan ambisi dalam mendapatkan hal duniawi sangat menyakitkan. Dunia adalah tempat kesedihan, tempat kesusahan, tempat kesengsaraan. Akhir dari duniawi ada kefanaan yang diikuti dengan penyesalan dan kesedihan. Orang yang mengejar kenikmatan dunia tidak lepas dari kecemasan sebelum meraihnya, keresahan pada saat meraihnya dan kesedihan setelah meraihnya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kedua, orang yang beriman dan berakal memandang akhirat sebagai sesuatu yang pasti datang. Orang yang beriman dan berakal dia memandang akhirat sebagai sesuatu yang pasti datang. Dia harus meyakini bahwa akhirat adalah kehidupan yang kekal dan abadi. Karunia dan kebahagiaan yang terdapat di akhirat itu sangat mulia. Dan apa yang didapat di akhirat sangat berbeda dengan apa yang di dunia. Akhirat adalah sebagaimana Allah firmankan wal akhiratu khairu wa abqal. akhirat lebih baik dan lebih kekal apabila seseorang lebih mengutamakan sesuatu yang fana dan tidak sempurna maka hal ini terjadi karena ia tidak mengetahui mana yang lebih utama atau karena pada dasarnya ia tidak senang mendapatkan sesuatu yang lebih utama dan lebih baik kedua alasan ini menunjukkan lemahnya iman lemahnya akal dan lemahnya hati. Sebab orang yang mengejar dunia, berambisi terhadap dunia, lebih mengutamakan daripada akhirat, mengutamakan dunia daripada akhirat. Tidak luput dari kondisi apakah ia percaya bahwa apa yang di akhirat lebih mulia, lebih utama, lebih kekal daripada apa yang ada di dunia. Atau dia tidak percaya akan hal tersebut. Jika ia tidak percaya, berarti pada hakikatnya ia tidak punya iman. Tidak punya iman... Jika ia tidak percaya... Jika ia percaya... Namun tidak mengutamakan akhirat dan dunia... Maka ia adalah orang yang akalnya rusak... Dan tidak pandai memilih yang terbaik bagi dirinya... Pembagian ini penting untuk diketahui... Mengingat bahwa setiap hamba... Tidak dapat terlepas dari salah satunya... Dengan kata lain... Orang yang mengutamakan dunia daripada akhirat... Dapat disebabkan oleh dua faktor... Yang pertama rusak imannya faktor yang kedua rusak akalnya sungguh banyak orang yang mengalami kedua hal tersebut ini Ibnu Qayyim menjelaskan pada abad ke-7 jadi udah banyak sudah banyak orang yang rusak imannya yang kedua rusak apanya akalnya rusak dia nggak melihat nggak tahu ya matanya di mana akalnya di mana hatinya di mana ini dunia Allah sudah menyebutkan mata gurur kehidupan yang menyebut. Allah sudah menyebutkan dunia ini seperti hujan yang menyiram tanaman tumbuh-tumbuhan subur dia hijau nggak lama bagaimana kering dan hancur itulah dunia kemudian Nabi mengumumkan tadi dia lebih jelek dari bangkai kambing Enggak ada harganya meskipun yang seberat sayap nyamuk tapi masih dikejar oleh dia habis waktunya mengejar kedudukan mengejar, jabatan, mengejar yang segala macam lah sudah. Ini dunia semuanya. Akhirnya apa? Itu semuanya nggak dapat. Kemudian apa? Akhirat ditinggalkan nggak? Ditinggalkan nggak? Ditinggalkan akhirat. Salat ditinggalkan, ini ditinggalkan, segala macam semua ditinggalkan. Dia merasa bahwa sholat ibadah kepada Allah penghalang dari tujuan duniawinya dia. Berarti tidak. Mestinya dia sibukkan dia dengan akhirat. Makanya kalau dia orang yang beriman, mesti dia utamakan kehidupan akhirat. Dunia sekedarnya, dunia ini kata para ulama Ad-dunya mazraatul akhirah. Ini kata ulama bukan hadis. Perhatikan, bukan hadis perkataan ulama Ad-dunya mazraatul akhirah. Ini bukan hadis. Dunia ini ladangnya akhirat. Itu perkataan ulama. Kita bercocok tanam di sini untuk akhirat kita belajar, kita ngaji, kita nuntut ilmu, kita baca Al-Quran, menunaikan ibadah haji, umroh, sedekah, dan yang lainnya, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, membangun masjid, pondok dan yang lainnya, ini amal untuk akhirat. Di sini tempat yang dunia ini kita bercocok tanam. Tapi bukan disibukkan dengan dunia. Habis waktunya dari mulai pagi berangkat kerja, pulangnya kapan? Malam. Kadang-kadang sampai lembur. Habis waktunya itu untuk dunia. Ini kalau dilihat dari segi ini, yang pertama seolah-olah dia tidak beriman kepada akhirat, yang kedua dia nggak berakal. Makanya di sini sebutkan yang pertama rusak iman, yang kedua rusak apanya? Akalnya. Jadi antum jangan melihat orang kaya itu sempurna, enggak. Orang-orang kaya sibuk dari pagi sampai malam dan sibuk nggak mau ngaji, diajak sholat nggak mau, diajak baca Quran nggak mau, sampai nggak bisa baca Quran sampai tuanya. Gak bisa baca Quran sama tuanya. Sholat juga gak bisa, wudhu juga gak bisa. Sibuk. Ini orang-orang yang dia rusak imannya, yang kedua rusak apanya? Akalnya rusak. Kenapa dulu dia gak berusaha untuk berlomba-lomba. Sekarang kalau ada yang tobat sekarang ini, diterima tobatnya. Ya sekarang kejar untuk akhirat. Sibukkan diri untuk akhirat. Dunia sekedarnya aja. Sekedarnya aja. Jadi ini penjelasan Al Imam Qayyim saya tidak bacakan semuanya. Dia mengajak kita untuk berpikir, dunia itu semu, fana, yang kita cari akhirat. Juga Nabi menyebutkan, itu perhatikan, bahwa Nabi menyebutkan bahwa Allah memiliki rahmat berapa? Seratus, yang ditaruh di dunia berapa? Satu, yang sembilan puluh sembilan di mana? akhirat. Kalau orang yang ngejar satu, yang satu dikejar ini habis-habisan, berarti nggak waras akalnya. Nggak waras akalnya. Itu berapa hadis saya bawakan? Halaman 70 sampai selanjutnya itu. Bahwa Allah mempunyai rahmat seratus Yang dibuka bumi cuma satu aja. Dengan satu itu orang berkasih sayang. Hatta binatang buas kepada anaknya kasih sayang. Orang kafir juga dengan anaknya kasih sayang, dengan orang tuanya kasih sayang, satu yang allah turunkan umum ini, semua berkasih sayang, satu rahmat, yang 99 yaitu di akhirat, yang kita kejar yang 99, satu rahmat ini untuk apa? Untuk kita bercocok tanam untuk akhirat, kita tetap melakukan satu rahmat ini untuk melakukan ibadah kita kepada Allah dengan sempurna. Satu rahmat ini Yang ketujuh Cinta dunia merupakan sumber Dari kesalahan, dosa dan merusak agama Cinta dunia Merupakan sumber dari kesalahan Yaitu dosa dan merusak agama Ini saya sebutkan Dari penjelasan al-imam al Qayyim Dalam kitabnya Uddatus sabirin Wadakhiratus syakirin Disebutkan banyak ini. Cuma nggak semuanya saya baca. Jadi orang mencintai dunia, sibuk dengan dunia, berarti dia mengagungkan dunia. Padahal dunia ini hina dalam pandangan Allah. Kemudian Allah mengutuk dunia, membenci dunia, melarat dunia. Begitu juga ketiga mencintai dunia berarti menjadikan dunia sebagai tujuan, menjadikan amal dan ciptaan Allah yang seharusnya menjadi sarana menuju kepada Allah dan negeri akhirat berubah menjadi kepentingan dunia sehingga ia membalik persoalan dan memutar kebijaksanaan di sini ada dua persoalan menjadikan sarana sebagai tujuan menjadikan amal akhirat sebagai alat untuk menggapai dunia ini perhatikan ini saya ingatkan kepada semua ini penuntut ilmu dan para dai untuk perhatikan yang ketiga ini ya cinta dunia merupakan sumber dari kesalahan dosa dan merusak agama tolong diperhatikan semuanya jangan tidur jangan tidur Perhatikan, jangan ada yang main, jangan ada berbicara. Perhatikan. Mencintai dunia berarti menjadikan dunia sebagai tujuan dan menjadikan amal dan ciptaan Allah yang seharusnya menjadi sarana menuju kepada Allah dan negeri akhirat berubah menjadi kepentingan dunia sehingga ia membalik persoalan dan memutar kebijaksanaan. Di sini ada dua persoalan. Menjadikan wasilah sarana sebagai tujuan. Yang kedua menjadikan amal akhirat sebagai alat untuk menggapai dunia. Tadi sudah saya sebutkan bahwa Allah menciptakan kita untuk apa? Ibadah. Dengan kita ibadah kepada Allah, dengan kita taat kepada Allah, dengan kita beriman kepada Allah, dengan kita beramal soleh kepada Allah, maka yang kita akan diberikan oleh Allah apa? Sorga. Maka ayat dalam Al-Quran banyak. Iman amal soleh, sorga. Iman amal soleh, sorga. Ratusan ayat dalam Al-Quran. Iman amal soleh, sorga. Allah sebutkan berulang-ulang dalam Al-Quran ratusan kali. Allah sebutkan supaya manusia punya tujuan bahwa hidupnya lah akhirat. Dunia ini sebagai sarana untuk menuju akhirat. Sekarang yang pertama di sini, dua persoalan menjadikan wasilah sebagai tujuan. Dunia ini sebagai apa? Sarana menuju apa? Akhirat sekarang dibalik, tujuan hidupnya untuk dunia, dari mulai pagi sampai malam, udah sibuk dengan dunia, semua terlihat deh. Yang dagang, yang kerja, yang catering, yang dokter, yang apa aja semuanya terlihat deh. Dari mulai pagi sampai malam, yang ada di kepalanya, dunia bagaimana mencari keuntungan dunia. Semuanya. Sampai habis waktunya. Habis waktunya. Gak ada waktu buat ngaji. Gak ada waktu buat ibadah. <tuh> sibuk dunia. Jadi seolah-olah yang dikatakan sibuk itu sibuk dunia. Padahal kalau kita lihat. Nabi SAW para sahabat yang sibuk untuk apa? Akhirat. Sibuk dengan sholat. Sibuk dengan zikir. Sibuk dengan untuk ilmu sibuk dengan yang para ulama salaf, sibuk dengan membaca kitab-kitab, menulis kitab, berdakwah. Ini kesibukan yang bermanfaat dan barokah. Bukan berarti nuntut ilmu, bukan berarti mencari maisha tidak. Boleh, sekedarnya. Wajib akan mencari maisha itu wajib, tapi sekedarnya. Jangan habis waktu dia. Dari mulai pagi sampai malam untuk dunia. Ini banyak nih seperti ini. Dapat buka lagi usaha, dapat buka lagi usaha. Habis sudah waktunya. Itu yang terjadi. Jadi bagaimana dia untuk akhirat sekedarnya aja? Kalau ditanya, kok antum sibuk sama dunia? Saya juga ngaji Ustaz. Ngaji kapan? Kau tablik akbar aja ngajinya. Supaya dia absen Ustaznya, oh ini saya hadir. Tiap hari gak pernah ngaji. Orang sibuk tiap hari. Dengan apa? Dengan baca. Dengan ibadah. Dengan zikir kepada Allah. Sibuk kan diri kita. Dan itu semuanya barokah. Karena Allah meminta kepada kita luangkan waktumu sepenuhnya untuk apa? Untuk ibadah pada Allah. Rezeki pasti dikasih. Itu mukodima tadi saya sebutkan. Yang kedua ini yang berbahaya ini. Yang pertama sudah bahaya. Yang kedua bahaya lagi menjadikan amal akhirat sebagai alat untuk menggapai dunia. Yang dia musinya karena Allah. Dia ngajar karena Allah musinya. Dia dakwah karena Allah enggak. Bagaimana dia ngajar dakwah untuk mendapatkan dunia? Hati-hati ini, -hati jangan foto-foto, Gak boleh foto-foto, hapus itu. Jadi dia sibuk dengan dunia. Artinya masih gini, dia ngajar, dia nggak akan mau dia ngajar kalau nggak ada apa, nggak ada duit. Sampai khutbah Jumat yang wajib dia harus khutbah. Nggak mau. Amplopnya ada nggak? Kalau nggak ada amplop, nggak mau datang dia. Bahkan kadang-kadang milih dulu. Oh ini, kalau yang sini, amplopnya gede. Jadi mesti tujuan dia buat akhirat. Akhirat. Jadikan dunia sebagai apa? Sebagai tujuan. Di sini sebut antum perhatikan. Perhatikan ini. Di halaman 74. Menjadikan amal akhirat sebagai alat untuk menggapai dunia. Ini nggak boleh. Mestinya dia mencari untuk akhirat. Dunia ini gak ada harganya. Dulu, anda perhatikan. Dulu para ulama salaf. Mereka punya harta. Hartanya dihabiskan oleh mereka. Untuk apa? Untuk nuntut ilmu. Beli kuda. Beli ontak. Beli tinta. Beli semua alat-alat kertas. Jangan gak ada kertas dulu. Pelepah-pelepah pelepah kurma itu dipakai. Untuk apa? Untuk nulis. Kemudian disediakan disimpan buat istrinya yang ditinggalkan. Dunia apa hartanya dipakai buat apa? Untuk tolabul ilmi. Habis sudah. Kalau sekarang tidak, dia nuntut ilmu, dia belajar, dia dakwah untuk mendapatkan apa? Dunia. Kalau dulu enggak dihabiskan dia buat akhirat. Sekarang enggak untuk mencapai dunia. Ini kehinaan nggak boleh diperbaiki lagi niatnya dia bukan nggak boleh kalau ada yayasan memberikan kepada dia atau orang kaya memberikan boleh dia terima boleh tapi bukan itu tujuannya dia bukan dia harus berdakwah karena Allah ini penting ini ini nasehat untuk para dai nasehat coba untuk merenungkan kembali apa saya ini kok seperti ini kok saya ngajar dakwah kok untuk mencari harta sebanyak banyaknya Mesti buat akhirat. Ini renungan buat kita. Ibnu Qayyim membawakan kepada kita sebagai nasihat buat kita. Makanya tadi saya sebutkan di dalam kitab tauhid. Nanti Anda melihat di kitab tauhid. Syekh Muhammad bin Abdullah membawakan bab iratul insan bi dunia. Termasuk syirik orang apa? Dia beramal amalnya akhirat untuk kepentingan apa dunia? Keinginan manusia dengan amalnya untuk mendapatkan dunia. yang kita ingin akhirat. Antum lihat para sahabat, para ulama salaf. Atau antum lihat para nabi dan para rasul. Alaihi musallatu wasallam. Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Mereka semua menyebutkan ma as'alukum alaihi ajra in ajri illa ala rabbil alamin. Semua nabi, semua rasul alaihi musallatu wasallam, aku enggak minta upah dari dakwahku kepada kalian. Aku enggak minta upah. Upahku Allah yang tanggung. Rabbul alamin. Semua Nabi, semua Rasul Itu yang kita contoh Itu yang kita ikut Jangan mengharapkan sesuatu dari manusia, jangan Yang kita cari dengan kita mengajar ini Yang kita dapat akhirat, dunia gak ada harganya Dikasih berapa? Sejuta, dua juta, sepuluh juta Kecil Dibandingkan dengan ganjaran akhirat Yang gak terhitung, yang tidak terhingga Itu yang dicari oleh manusia mestinya Orang yang beriman Makanya Dunia ini menghalangi manusia dari hal yang bermanfaat baginya. Ini banyak ayatnya. Cinta dunia menjadikan sebagai cita-cita terbesar manusia. Tadi sudah saya bawakan Dan orang yang cinta dunia selalu lelah. Untuk melihat di halaman 77. Muhibbu dunia lain yanfaqu min thalathin. lazim wa ta'abun daim wa hasratun la Pecinta dunia tidak akan terlepas dari tiga hal. Kesedihan, kegelisahan yang terus-menerus. Capek letih yang berkelanjutan dan yang ketiga penyesalan yang tidak pernah berhenti ini dibawakan oleh dalam kitabnya satu Min dan orang yang beriman dengan iman yang benar dan berakal waras maka ia tidak cinta kepada dunia dan tidak mau disibukkan dengan dunia tidak suka dengan kedudukan dan jabatan perhatikan ini Untuk perhatikan. tidak suka dengan kedudukan dan jabatan karena kecintaan manusia kepada jabatan atau kepemimpinan akan membawa manusia kepada kerusakan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, yang demikian bahwasanya cinta kepada kepemimpinan, kedudukan, jabatan merupakan sumber kejahatan dan sumber kezoliman. Ini dibawakan dalam majmu Fatawa... juz yang ke-18. Allah menyebutkan dalam surah Muhammad Fahal asaytum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa taqtiu arhamakum. Di ayat berapa itu? Di surah Muhammad. Fahal asaytum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa taqtiu arhamakum. Barangkali kalau kamu dikasih oleh Allah jabatan, kepemimpinan, kedudukan, apa kata Allah? Kamu sudah merusak di muka bumi ini. Kemudian apa? Memutus silaturahmi. Udah punya kedudukan, udah rusak di muka bumi ini. Allah yang menyebutkan nama Al-Quran. Maka Syekhul Islam mengambil dari ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi. Hadis Nabi apa? Itu di bawahnya. Nabi bersabda, SAW, Madi'bani ja'i'ani ursila fi min hirsil mar'i mali wa Dua serigala yang lapar, yang dilepas di tengah kumpulan kambing, tidak lebih merusak dibandingkan dengan sifat rakus manusia terhadap harta dan kedudukan yang sangat merusak agamanya. Jadi dua serigala yang lapar kalau dilepas di tengah kumpulan kambing, tidak lebih merusak dibandingkan dengan sifat rakus manusia terhadap harta dan kedudukan yang sangat merusak agamanya. Jadi kalau serigala menerkam kambing, hadis ini sahih. diriwayatkan oleh Ahmad, Darimi dan yang lainnya. Sahih ya di sini. Kalau serigala menerkam kambing, dia makan sekedarnya dari kambing itu ditinggal udah. Tetapi kalau manusia semua dihabiskan oleh dia. Manusia ini zolim, zolim, rusak udah agamanya. Dengan tamaknya dia kepada dunia, kepada kepimpinan jabatan itu lawannya dia kalau perlu dia bunuh oleh dia. Bukannya orang yang dibunuh Maksud saya bukan hanya lawannya jadi dibunuh, istrinya juga, anak keturunannya juga dibunuh oleh dia. Itu jahatnya manusia. Biasa orang kalau sudah kepengen kepemimpinan, semua lawannya dihancurkan oleh dia. Makanya antum hati-hati ini. Cinta kepada kepemimpinan, kedudukan, jabatan merupakan sumber kejahatan dan sumber kezoliman. Makanya jangan antum berkhayal ya, yang punya kedudukan, jabatan dan yang lainnya, jangan. Kita hidup di dunia ini sekedarnya aja. Nabi menyebutkan kita hidup dunia ini seperti orang asing dalam perjalanan atau orang musafir. Kita nggak akan tetap itu di poin yang bab yang ke-8 kita hidup dunia ini seakan orang asing, orang musafir. Sekedarnya aja, nggak mungkin orang asing musafir itu bawa semua harta yang di rumahnya nggak mungkin. Dia paling bawa uang sekedarnya. Apa yang diperlukan dalam perjalanan Sekedarnya, begitulah kita untuk akhirat. Kita menuju kepada Allah, kita ini sedang berjalan menuju kepada Allah, menuju akhirat. Jangan tamak pada dunia, nggak akan dibawa mati. Itu semuanya dari harta yang dikumpulkan, perhiasan emas yang dikumpulkan, atau juga barang-barang antik yang dikumpulkan, sawah, kebun, dan yang, yang dia, dia miliki. Itu yang dia beli, nggak akan bisa dibawa mati. Ditinggal semuanya. Karena yang mengiringi kematian seorang itu tiga, kata Nabi, ada di sini di buku ini. Yang pertama apa? Keluarganya. Yang kedua hartanya. Yang ketiga amalnya. Yang pulang yang mana? Hartanya dan keluarganya pulang. Yang tetap bersama dia amalnya. Tinggal dia lihat amalnya banyak atau tidak amalnya. Yang ada orang yang cinta dunia amalnya cuma sedikit, sedikit. Yang sedikit itu pun juga belum tentu ikhlas. Antum lihat ya, ashabu dunia, orang-orang kaya. Kalau dia beramal, diceritakan apa tidak? Cerita. Kalau dia nggak cerita nih, nggak ada teman diajak ngobrol, di share sama dia. Alhamdulillah tadi malam saya sudah tahajud. Batal nggak amalnya? Batal. Nggak ada teman yang diajak ngobrol, dia share sama teman-temannya. Alhamdulillah tadi pagi saya sudah sedekah. Ada orang miskin datang, saya sedekah. Jadi amal diceritakan. Itu rata-rata orang kaya gitu. Kalau saya nuntut ilmu, dia cerita. Saya alhamdulillah tadi nuntut ilmu. Cuma sekali nuntut ilmu. Dalam setahun, cuma sekali nuntut ilmu. Tablik akbar aja. Masih cerita sama orang. Ini seperti itu orang-orang kaya. Dia seandainya punya amal, amalnya apa? Sedikit. Jadi yang pulang itu hartanya pulang, keluarganya pulang. Hartanya milik dia bukan, milik siapa hartanya? Ali waris bukan milik dia lagi. Yang milik dia yang dia sedekahkan, yang dia bangunkan pondok, yang dia bangun masjid, yang dia <tuh> menunaikan ibadah haji, umroh, dihajikan para dai, para ustadz yang miskin, itu kan dapat ganjaran pahala. Dia tolong orang-orang yang susah, itu sampai ke akhirat kalau dia mengerjakan dengan ikhlas. Jadi untuk perhatikan itu. Kita di dunia ini sebagai orang asing dan orang dalam perjalanan, semua akan kita tinggalkan. Jadi cukup dalam hidup ini seperti orang dalam perjalanan, Nggak semua kita bawa. Nabi mengatakan kepada Salman al Farisi, Untuk melihat di halaman 85. Kata Nabi, Inna ma yakfi ahadakum min dunya Sungguhnya cukup bagi kalian dunia ini seperti bekal orang yang dalam perjalanan. Bekal ya, kita sedikit aja yang kita kita bawa. Yang kita perbanyak yaitu amal-amal soleh yang kita perbanyak. Bukan harta, bukan dunia. Kita sibuk berlomba-lomba melakukan amal-amal soleh. Kemudian yang khanifidin, azakumullah, saya sebutkan di sini dari perkataan para imam yang kita harus perhatikan bahwa ayat-ayat dan -ayat hadis Nabi ini menganjurkan kita untuk sederhana dalam hidup di dunia ini. Qanaah, merasa puas dan zuhud, tidak tamak kepada dunia karena dunia itu hina. Makanya antum lihat di sini orang yang paling bahagia itu kata Nabi yang dia punya sedikit tapi dia kona'ah di halaman 94 di bab yang ke-9 tentang anjuran untuk ta'afuf dan kona'ah kata Nabi kata <tuk hati> aflaha aslama wa kafafan wa sungguh beruntung orang yang masuk Islam diberikan rezeki yang cukup dan dia merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya cukup dia puas dengan apa yang Allah berikan. Ini orang yang bahagia kata Nabi SAW. Dan Allah apabila menguji seorang hamba dengan apa yang diberikan dan dia redho dengan rezeki yang Allah berikan maka Allah berkahi hartanya. Sedikit dia redo syukur diberkahi. Tapi ketika dia diberikan keluasan dia tidak redo Allah tidak berkahi hartanya. Banyak, makanya banyak orang-orang kaya yang tidak berkah hartanya. Orang miskin berkah hartanya. Dia cari dengan susah payah. Tapi dia cari dengan jalan yang halal dan digunakan untuk ibadah kepada Allah Taala. Tapi orang-orang kaya karena memang banyak rezekinya yang diberikan oleh Allah dan juga tidak digunakan untuk taat kepada Allah maka nggak berkah. Antum lihat akhirnya dari orang-orang kaya itu, antum lihat ujung-ujungnya yang tertimpak pada mereka itu karena mereka tidak keluarkan zakatnya, sedekahnya dan yang lain untuk membantu kaum muslimin. Akhirnya gimana? dihinggapi dengan berbagai macam penyakit. Belum lagi berbagai macam musibah yang didapati. Belum lagi anak-anaknya berantakan, keluarganya berantakan. Anda bisa lihat dalam kehidupan. Tidak ada keberkahan bagi hartanya. Hartanya nggak berkah. Makanya kita harus kona'ah dengan apa yang Allah berikan kepada kita, kita merasa cukup. Itulah kehidupan yang nikmat. Makanya di sini saya bukan doa-doa yang kita bisa baca doa-doa ini. Antum lihat di halaman 98 99 ini antum hafalkan doa-doa ini. Doa minta kecukupan. Allahumma inni as'alukal huda wa wal afafa wal gina. Ya Allah, mohon kepada Engkau petunjuk, ketakwaan, terpelihara diri dan cukup. Ini di Sahih Muslim, Tirmidzi dan lainnya. Dan juga doa-doa yang lain yang antum bisa hafalkan. Kemudian, yang terakhir, yang perlu saya ingatkan di sini, yang terakhir, kita disuruh untuk zuhud kepada dunia, tidak tamak kepada dunia. Zuhud kepada dunia artinya meninggalkan apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Zuhud kepada dunia artinya meninggalkan apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Seperti umpamanya tadi, saya sebutkan, antum punya perhiasan yang banyak perhiasan ini kalau disimpan ya ada yang punya perhiasannya sampai satu kilo umpamanya disimpan manfaat nggak di akhirat kalau itu dijual disedekahkan buat fukorok wal masakin atau dia bangun masjid atau yang lain manfaat buat dia manfaat sekarang dia punya mobil ada mobilnya sepuluh dipajang aja nggak Kecuali kalau dia punya usaha rental lain. Ya. Ini bukan usaha. Dia taruh, dia punya mobil, nggak dia apa-apa kan. Sekedar untuk seneng aja lihat mobil banyak. Atau motor. Dia seneng motor-motor lama ini. Motor-motor kuno seneng. Ini kalau dijual mahal, disimpan oleh dia. Manfaat atau tidak? Gak manfaat. Kalau itu dijual, manfaat. Bisa bangun masjid, bisa bangun pondok, bisa menghajikan da'i-da'i yang susah, bisa menolong orang-orang fakir -orang miskin, dan yang lainnya banyak. Jadi, harus lihat ini: Zul kepada dunia artinya meninggalkan apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Banyak juga orang punya sawah, punya kebun, segala macam. Kalau kita bicara soal haji, haji wajib atau tidak wajib, cuma sekali seumur hidup punya sawah, punya kebun, punya mobil, punya perhiasan, punya yang lain. Enggak wajib jual semuanya untuk apa? Untuk haji. Perhatikan itu. Haji wajib. Punya perhiasan, punya sawah, kebun enggak wajib. Jual buat naikkan ibadah haji. Ya meninggalkan apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Kemudian ikhwan nasakumullah, ini tentang zuhud juga panjang di buku ini jadi kita berusaha untuk zuhud terhadap dunia Jangan tamak pada dunia Dan juga jangan banyak yang disimpan Simpan sekedarnya boleh Untuk kita, istri kita dan kegunaan kita untuk makan Untuk keperluan kita dan yang lainnya boleh Tapi kita menyimpan harta yang sekian banyak Yang kita tidak gunakan Akan ditanya oleh Allah di hari kiamat Sudah Banyak orang-orang yang fakir, miskin, yang butuh pada kita banyak sekali Kemudian zut kepada dunia itu juga kita tidak disibukkan dengan dunia, tidak tamak kepada dunia. Yang kedua si zut kepada apa yang di tangan manusia, nggak mengharap apa yang di tangan manusia. Kita nggak boleh mengharap apa yang di tangan manusia. Kita mengharap hanya kepada Allah. Jangan mengharap di tangan manusia. Maka orang akan cinta kepada kita. Itu zut kepada apa yang di tangan. Nabi sebutkan dalam, dalam hadisnya. Jadi izat di dunia yuhibbuka Allah wa zat fi nas Kemudian ikhwan Kebaikan generasi umat yang pertama para sahabat dengan apa mereka? Dengan zuhud dan dengan keyakinan. Sedangkan binasanya umat ini karena bakhil dan panjang angan-angan. Antum lihat penjelasannya dari sahabat Ibnu Umar di halaman 121 awali hadil ummah wal yakin wa yahliku bil wal amal. Baiknya generasi pertama umat ini dengan zuhud dan yakin dan binasa akhir umat ini dengan sifat bakil pelit, kikir dan panjang angan-angan. Kemudian ikhwan Nabi Muhammad SAW itu ditawarkan untuk menjadi orang kaya dan juga menjadi nabi, menjadi rasul. Nabi nggak mau. Nabi ingin menjadi seorang hamba sekaligus rasul. Antum lihat di, hal, di halaman 126. Nabi ditawarkan oleh malaikat untuk apa? Dikasih apa? Kekayaan. Orang kaya, kekayaan dikasih sama Allah. Dan sebagai rasul seperti nabi siapa? Nabi Sulaiman AS. Nabi nggak mau. Nabi ingin menjadi seorang hamba dan seorang rasul. Itu hadisnya di halaman 126. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibnu Hibban. Dan juga Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah, antum lihat halaman 128. Nabi Muhammad Aisyah, "Fa wallahi law la ajra ma'i Demi Allah, kalau seandainya aku mau dunia, maka Allah akan jalankan gunung emas dan perak untuk aku. Hadis ini sahih, Imam Baihaqi dalam Iman, Artinya Nabi mengatakan kalau seandainya aku mau, Allah sudah jadikan tuh gunung emas dan perak untuk aku. Tapi Nabi nggak mau. Nabi mau hidup sederhana dengan apa yang ada. Dan Nabi pernah mengatakan kepada Umar bin Khattab ketika Umar mengatakan, melihat Nabi bekas tidurnya itu ada bekas tikarnya di mukanya Umar nangis kenapa kau nangis Umar aku lihat Persia Romawi betapa hebatnya mereka mereka punya istana dan segala macam fasilitasnya sedangkan kau seperti ini tidur apa kata Nabi Muhammad SAW amatardo antakunalahumud dunia wala Apakah engkau tidak redo bagi mereka dunia, bagi kita akhirat. makanya kita ini hidup untuk apa? untuk akhirat bukan untuk dunia. dunia sebagai ladang aja untuk beramal. sibukkan diri kita dengan amal-amal akhirat. sibukkan berlomba-lomba untuk amal akhirat. jangan sibukkan dengan dunia. dunia nggak ada tiap apa-apa. ya sampai di sini. dan antum ingat bahwasanya dunia ini nggak ada harganya. tinggal antum baca. Bagian terakhir sebagai penutup saya bawakan satu ayat. Allah berfirman dalam surah Ali Imran surah yang ketiga ayat 185. Allah berfirman kullu nafsin dha'iqatul maut wa innamat tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhzi'a minan nari wa uduh al-jannata faqad fazz wa mal hayatud dunya illa mata'ul Dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 185. Allah berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap jiwa itu pasti akan mati. "Wa tuwaffawna ujurakum qiyamah." Sesungguhnya akan disempurnakan ganjaran kalian pada hari kiamat. "Faman Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke sorga maka dia adalah orang yang sukses jadi sukses itu menurut Al-Quran kalau dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke sorga baru akan sukses kemudian yang terakhir Allah katakan wa mal dunya dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kehidupan yang menipu Antum lihat di ayat ini ada empat poin yang pertama Allah katakan kulo nafsin Setiap jiwa pasti akan mati. Siapa aja dia? Apakah dia seorang ulama, seorang yang bodoh, penguasa, rakyat, orang kaya, fakir miskin, bapak, anak, ibu dan segala macam, semua pasti akan mati, semua. Nabi-nabi semua meninggal dunia. Semua. Semua meninggal dunia. Kecuali satu nabi aja yang belum meninggal. Cuma satu aja. Karena ada tugas dia dari Allah untuk membunuh Dajjal. Siapa? Nabi Isa masih ada di langit belum meninggal dunia semua nabi sudah meninggal satu belum karena apa ditugaskan oleh Allah ta'ala untuk membunuh dajjal nanti di akhir zaman setelah bunuh itu baru meninggal dunia kemudian Allah menyebutkan wa inna ma ujur uju yang barang siapa yang jauhkan dari api neraka dimasukkan ke surga sesungguhnya kalian akan disempurnakan ganjaran kepada di artinya ganjaran itu nanti di akhirat Dunia ini sekedarnya dibalas Orang berbuat kebaikan dibalas oleh Allah Tapi belum sempurna Sama orang berbuat kejahatan dibalas sama Allah Dibalas tapi nggak sempurna Balasannya nanti berat Dikubur dan nanti di akhirat dimasukkan ke dalam neraka Kezoliman-kezoliman itu Dibalas tapi belum sempurna Kesempurna nanti di akhirat Yang ketiga Allah menyebutkan Paman anin nari Barang siapa dijauhkan dari api neraka Dimasukkan ke sorga Dia orang yang sukses jadi ukuran sukses, perhatikan tuh. Kalau dia dimasukkan ke dalam sorga. Bukan dunia, bukan gelarnya sampai profesor, doktor, punya mobil yang banyak, punya usaha, punya jabatan, kedudukan. Bukan sukses. Itu semua semuanya. Sukses yang hakiki, kalau dimasukkan ke dalam sorga. Antum lihat para sahabat, mereka orang-orang yang sukses. Kenapa? Allah jamin mereka semuanya dengan apa? Sorga. Wa kullan wa'adallahu semuanya kami jamin mereka dengan sorga sukses makanya yang kita ikut jejak generasi orang-orang yang sukses khairun nas sebaik-baik manusia itu para sahabat rodi allah kemudian yang terakhir yang keempat kata allah wa hayatud dunya illa tahun gurur Enggak ada kehidupan sesungguhnya kehidupan dunia kehidupan yang menipu allah sudah katakan menipu memperdaya semuanya kebohongan yang ada kebohongan yang ada. Maka jangan kita tertipu dengan dunia. Yang kita cari akhirat. Makanya antum jangan tertipu dengan dunia ini. Banyak orang tertipu dengan dunia. Lihat kondisi umat ini tertipu kita dengan dunia. Jangan. Tujuan kita akhirat. Bukan dunia. Jadi kita harus sabar dengan cobaan, ujian yang ada di dalamnya. Untuk kita raya apa? Akhirat. Maka Nabi selalu memberikan penjelasan-penjelasan kepada para sahabat amal-amal itu dengan apa? Dengan sorga. Enggak ada nabi iming-iming dengan dunia enggak ada. Seperti sahabat Ansor, bayat kepada nabi yang terkenal dengan bayatul Akoba satu dan dua. Kemudian nabi tanya siapa yang mau membantu aku nanti? Kami. Siapa yang melindungi aku nanti? Kami para sahabat. Terus kata mereka, mereka tanya Kalau kami melindungi engkau ya Rasulullah, membantu engkau Apa ganjarannya, apa balasannya Sorga Enggak, mereka enggak minta Kalau engkau sudah jadi pemimpin Rasulullah Saya jadikan menteri dong Enggak Enggak minta jadi menteri mereka Sorga Antum lihat Sampai pembantu Nabi Rabiah bin Ka'ab al-Aslami dia membantu Nabi. Kan namanya dia bantu Nabi, Nabi tawarkan. Apa yang kau minta dari aku? Karena sudah bantu Rasulullah SAW. Apa kata dia? Mintanya bukan dinar, bukan dirham, bukan jabatan, bukan yang lain. Apa mintanya? Murafaqataka fil jannah. Aku minta padang engkau Rasulullah menemani engkau di sorga. Apa kata Nabi SAW? Apa ada yang lain? enggak itu aja. Apa kata Nabi Muhammad SAW? A'inni ala nafsika bi sujud. Tolonglah aku untuk dirimu dengan banyak sujud. Artinya banyak melakukan amal amal sholat. sholat yang lima waktu, kemudian sholat sholat sunat. Dan mintanya Dalam sholat para sahabat, sorga. nggak minta dunia. Maka di antara sahabat ada yang minta Allahumma ini asalukal jannah. Wa'udhu Tiga kali. Kata Nabi siapa yang minta itu? Minta sorga. Fulan ya Rasulullah. Haulah hanudan dan di sekitar itulah kami minta. Tujuan hidup kami adalah sorga bukan bukan dunia. Dan berlindung pada Allah dari ya, api neraka. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Sampai sini yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf. Antum tolong baca lagi bukunya. Dan pahami lagi. Kemudian kita berusaha untuk mengamalkannya. agar kita tidak cinta kepada dunia mudah-mudahan Allah memberikan barokah dan rahmat kepada kita semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh